Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera salam Malaysia. Dan terima kasih kerana setia bersama kami di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan saya Irfan Syamil Sutera juga pasangan saya hari ini. Zalia Karin Ismail, anda juga boleh mengikuti siaran kami selain daripada TV1 secara langsung. Boleh ikuti kami melalui aplikasi RTM Klik dan banyak yang menarik dan bermanfaat yang kami kongsikan dengan anda pagi ini. Pertamanya, sebelum kami bawakan topik-topik yang dibawakan untuk Selamat Pagi Malaysia, satu perkabaran baik sebenarnya para penonton semua, bila mana Kementerian Haji Arab Saudi yang semalam telah pun melancarkan dompet digital pertama. Ini merupakan kerjasama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dengan kerjasama Bank Negara Arab Saudi dengan melancarkan Nusuk Wallet, dompet digital pertama untuk memberikan perkhidmatan kepada jemaah umrah dan haji. Ya, Nusuk Wallet menggunakan teknologi terkini dan teknik penyelitan untuk memastikan standard keselamatan tertinggi bagi transaksi kewangan pengguna. Jadi pengarah pengalaman digital Mohu Ahmad bin Sulaiman Al-Maiman berkata, dengan pelancaran dompet digital ini, kami telah mencapai 6 kejayaan di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Dan matlamatnya pastilah secara keseluruhan untuk membolehkan pengurusan kewangan yang lebih mudah untuk para jemaah haji kita, dan kita nantikan bagaimana ini boleh memudahkan lagi urusan para jemaah di sana. Itu adalah kehebatan dan juga kewujudan Nusuk Wallet. Okey, ini merupakan berita baik buat Malaysia ketika ini kerana sekarang bermula 6 Jun hingga 12 Jun nanti, harga petrol dan diesel akan kekal. Baik, ini ada perinciannya. Harga runcit bagi petrol RON97 dan RON95 serta diesel kekal masing-masing pada paras RM3.47, RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 6 Jun hingga 12 Jun nanti. Kata Kementerian Kewangan ataupun MOF dalam kenyataan semalam, kadar ini ditetapkan berdasarkan kepada ada harga produk petroleum yang menggunakan mekanisme harga otomatik, dan menurut MOF lagi, kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia untuk mengambil langkah bersesuaian untuk memastikan kebajikan para pengguna sentiasa terpelihara. Okey, seterusnya kita akan lihat satu lagi. Ini berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Semangat ni, semangat. Semangat ini berkaitan dengan apa yang akan berlangsung tentang Jiwa Merdeka. Itu merupakan tema yang akan diangkat untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2024. Dan seiring dengan hasrat kerajaan menuju kemakmuran negara dan menyatu padukan rakyat melalui dukungan 6 nilai teras utama. Ini merupakan perinciannya. Jadi slogan Malaysia Madani, Jiwa Merdeka dipilih sebagai tema baharu sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2024. Ini yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fazil, yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa Indo HKHM 2024. Logo masih kekal sebenarnya, Ifran juga para penonton, dan ia memainkan peranannya sangat penting untuk menyuburkan semangat kebersamaan. Dan seperti biasa, kita nanti-nantikan majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan berlangsung 13 Julai dengan acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2024. Lokasinya 31 Ogos di Putrajaya seperti biasa, dan Hari Malaysia 2024 pada 16 September di Sabah. Okey, jadi pelbagai program bakal diadakan sepanjang Bulan Kebangsaan, antaranya ekspresi Bulan Kebangsaan 2024, Kembara Merdeka dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang, dan program Langkah Jiwa Merdeka bersama Membangun Malaysia Madani. Siapkan kibar Jalur Gemilang di lokasi kediaman, di premis perniagaan, di pejabat, dan seperti biasa sebenarnya kalau tak ialah bagi anda yang telah biasa terlibat dalam pertandingan hias untuk menceriakan persekitaran anda, bawakan ada dan pastikan anda memaparkan Jalur Gemilang mengikut tata tertib yang sepatutnya. Okey, baik. Ini berkaitan dengan ketika ini sebenarnya Malaysia dilanda dengan musim barat daya. Musim barat daya ini berlangsung pada bulan Mei hingga September, dan apa yang berlaku ketika ini adalah kadar hujan semakin menurun. Maksudnya bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dengan hari dengan hujan. Jadi sebab itulah berlakunya kesulitan di mana tiada air. Tapi jangan risau, ketika ini kerajaan cuba untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang dikongsikan di Selangor misalnya, Air Selangor telah maklumkan kerja penyelenggaraan dan penggantian aset diluji rawatan air sungai Selangor fasa 1 telah pun bermula, dan para pengguna pula akan menerima air secara berperingkat bermula pukul 3 pagi setelah sistem utama stabil. Mungkin ada juga yang bertanyakan macam mana monsun barat daya, tetapi hujan di Kuala Lumpur ini petang-petang memang hebat juga sehingga memberikan masalah ancaman pokok dan sebagainya. Tapi inilah keadaannya, bila mana kalau kami boleh kongsikan di Kedah pula.
Paras empangan yang mencapai tahap di merekodkan tahap amaran. Jadi empangan Maulid di Kedah merupakan satu-satunya empangan yang masih menunjukkan penyusutan bagi stok simpanan semasa air mentah dan berada pada paras bahaya susulan cuaca panas iaitu 28.50% hingga semalam. Jadi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi satu pernyataan semalam memetik Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara maklumkan empat empangan lain menunjukkan bagi stok simpanan semasa air mentah berada pada paras amaran. Dan sebenarnya para penonton juga ingin kami maklumkan di sini bahawa NADMA telah pun mengumumkan tentang gelombang haba yang berlangsung yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi kita ingin pastikan semoga sentiasa sarankan sentiasa mengambil minum air secukupnya. Betul. Kalau boleh jangan, kalau boleh jangan berjemur, tapi kalau dah tugasnya menuntut begitu, pastikan keselamatan anda dan kesihatan anda dijaga dengan baik, dan juga beberapa kawasan yang mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Jadi pastikan kita peka dengan situasi ini. Berita sukan. Ini merupakan berita yang baik apabila Zijia telah pun mara ke pusingan kedua untuk badminton terbuka Indonesia. Ini perinciannya yang merupakan kemenangan ketiga berturut-turut Zijia ke atas pemain ranking ke-21 dunia itu. Dan Zijia sebelum ini turut menang dalam empat pertemuan terakhir mereka termasuk ketika final terbuka Thailand dan separuh akhir Malaysia Masters bulan lalu. Kita doakan yang terbaik untuk bukan saja untuk Zijia tapi untuk semua pemain badminton negara kita selepas ini. Ya. Pagi-pagi biasanya bagi anda yang tidur dalam penghawa dingin, pastinya selepas itu kita akan tercari-cari untuk mandi dengan selesa dengan cuaca water air heater, water heater ataupun pemanas air. Betul. Tapi apa antara aspek keselamatan yang perlu kita ketahui tentang penggunaan pemanas air ini bersama Suruhanjaya Tenaga selepas ini? Tapi kita berehat seketika. Semua selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Tular keluhan kariah sebuah surau mendakwa tidak dibenar melakukan ibadah kurban. Turut dipapar, teks memberi gambaran seolah-olah larangan sama dikuat kuasa di seluruh negeri itu. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang diletak pada teks terbabit tak berasas. Ia turut disangkal Exco Pulau Pinang, Fahmi Zainul. Menurut beliau, larangan yang dicanang hanya membabitkan flat di kariah dimaksudkan. Aturan mengenai pelaksanaan ibadah korban di premis terbabit ditetapkan Badan Pengurusan Bersama JMB flat tersebut. Kerajaan negeri atau pihak berwajib langsung tiada kaitan dengan larangan yang diperkatakan. Usah mainkan sentimen 3R, elak reka fitnah, apatah lagi yang menyentuh isu agama atau kaum. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Baik, kembali bersama kami di Selamat Malaysia bersama dengan Irfan dan juga Zaleha. Pastinya pagi ini kita berikan ruang kepada mereka di konti dan kita akan memilih lokasi pada pagi ini iaitu Perak FM bersama dengan Nana untuk perkongsian pelbagai perkongsian menarik di Perak. Silakan Nana. Terima kasih Irfan dan Zaleha di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Seketika bersama saya Nana dari Konti Perak FM dan pagi ini bersiaran menerusi segmen Gegar Pagi. Selamat pagi juga kepada anda yang sedang menonton secara langsung menerusi saluran TV1 dan saluran berita RTM My Free View 123 dan tak lupa juga anda yang sedang mengikuti menerusi RTM
PM Klik. Seleksi pagi hari ini banyak perkongsiannya dan kami nak kongsikan kepada anda antara program-program yang menarik berlangsung di sekitar negeri Perak. Jadi kami mulakan mengenai Majlis Pembentangan Laporan Kemajuan Tahun Kedua Perak Sejahtera 2030 di mana mengimbas kembali pada 15 Jun 2022 Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030 yang merupakan pelan pembangunan negeri ke arah menuju kemakmuran dan kesejahteraan menjelang tahun 2030. Dan pada tahun ini, Perak Sejahtera telah dilaksanakan hampir 2 tahun sejak pelancarannya. Kali ini, daerah Manjung telah dipilih menjadi lokasi Majlis Pembentangan Laporan Tahun Kedua Perak Sejahtera 2030 dan julung kali diadakan di luar Ipoh. Dan program ini diadakan pada 10 Jun 2024 hari Isnin bermula jam 10 pagi hingga 5 petang dengan pelbagai aktiviti yang disediakan. Kerajaan negeri juga turut mengadakan Hari Bertemu Pelanggan Siri 4 2024 selepas majlis pembentangan tersebut pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Dan seterusnya majlis ini akan dimulakan dengan pembentangan dan pelancaran laporan kemajuan tahun kedua Perak Sejahtera 2030. Oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan terdapat juga acara sampingan antaranya ada pameran, jualan dan kaunter perkhidmatan. Pameran agenda PS 2030, pameran dan jualan 30 usahawan step, ada jualan mega PS 2030. Dalam jualan mega tu ada jualan ramah KPDN, jualan ayam, daging dan telur SADC, jualan makanan laut segar LKIM dan DOF, juga ada jualan farma serta ada kaunter-kaunter perkhidmatan dan adanya semakan bayaran cukai, tanah dan taksiran PDT, Manjung dan MPM. Okey, dan banyak lagi lah ya yang akan ada di sana. Juga antara aktiviti menariknya ada persembahan kebudayaan, cabutan bertuah, demonstrasi produk usahawan, juga promosi produk pelancongan negeri. Dan seterusnya kita beralih ke hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-36. Sempena sambutan ulang tahun Hari Bandaraya Ipoh ke-36 ni, sebanyak 17 program telah diaturkan Majlis Bandaraya Ipoh bagi menggalakkan penyertaan warga kota Ipoh khususnya. Dan bagi warga kota Ipoh, antara program yang amat dinanti-nantikan adalah pengurangan diskaun kompaun lalu lintas sebanyak 50% dan jualan murah di 8 buah pasar raya terkemuka di Ipoh. Dan sementara itu, bagi aktiviti sukariadah, antara program yang dianjurkan adalah pertandingan memancing, Ipoh Explorers Challenge dan Ipoh International Run 2024. Dan akhir sekali saya nak kongsikan kepada anda mengenai rancangan hari ini. Mengenai Move Fasilin, jangan lupa untuk ikuti pada jam 3 petang bersama DJ Eli dan kita akan ikuti kupasan tafsiran surah Al-Quran pada petang ini. Akhir sekali, terima kasih kepada anda yang mengikuti seleksi pagi dan kita kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan Zaliha dengan tajuknya Selamatkah Pemanas Air di Rumah Anda? Silakan. Terima kasih Nana untuk perkongsian di Perak FM. Ya, Nana pun dah beritahu kita sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan selamatkah pemanas air di rumah anda. Kalau boleh Irfan kongsikan sedikit, ada berita mengejutkan pada tahun 2020 apabila berlakunya kematian disebabkan berlaku renjatan akibat pemanas air yang tidak diselia dengan baik. Untuk itu kita akan bincangkan pada pagi ini bagaimana untuk kita menjaga dan untuk menjaga selia supaya pemanas air di rumah kita itu sentiasa dalam keadaan yang baik. Dari Suruhanjaya Tenaga ingin kami ucapkan selamat pagi dan juga assalamualaikum kepada
para tetamu kita, Puan Iffah Hana Muluk, yang merupakan timbalan pengarah, dan juga Encik Hazim Yahya, penolong pengarah dari kedua-duanya dari Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik dan Gas, Jawatan Kawalselia dan Keselamatan Suruhanjaya Telaga, Jawatan Kawalselia. Jadi segala compliance issues pasti merupakan di bawah portfolio Puan Iffah dan juga Encik Hazim. Tapi sebelum kita mulakan, ingin kita lebih lanjut tentang aspek keselamatan pemanas air ini. Ramai juga mungkin bertanya bagaimana ini berkait dengan portfolio Suruhanjaya Telaga. Mungkin Puan Iffah boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton. Baik, terima kasih Liha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Sedikit berkenaan dengan Suruhanjaya Telaga. Suruhanjaya Telaga adalah ataupun kita singkatkan sebagai ST, ditubuhkan pada tahun 2001 dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2002. Dan di bawah Suruhanjaya Tenaga, kami ada mengawasi beberapa akta, antaranya adalah Akta Bekalan Elektrik, Akta Bekalan Gas dan juga yang terkini adalah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. So secara asasnya, Suruhanjaya Tenaga kami mengawal selia sektor tenaga khususnya kepada industri tenaga elektrik dan juga gas berpaip. Dan antara peranan utama kita ada tiga, iaitu kawal selia ekonomi, kawal selia teknikal dan juga kawal selia keselamatan. Itulah sebabnya kami di sini untuk berkongsikan serba sedikit berkenaan dengan tips keselamatan penggunaan pemanas air di rumah ataupun di dom. Okay. Ya, tiga tumpuan utama yang diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga. Kalau kita nak kongsikan kepada penonton, apa di antara punca-punca utama berlakunya kes-kes melibatkan pemanas air di rumah? Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Irfan atas soalan terbaiklah, soalan baik tersebut. Okey, kita pernah terjadinya satu kemalangan yang maut melibatkan suami isteri warga Jepun. Warga Jepun ni kira viral lah di dada-dada akhbar. So seorang suami ni warga Jepun ni, dia mandi di rumah, di flat di Mount Kiara. Dia tengah mandi, dia terkena renjatan elektrik. So dia bising lah, so bising. Tiba-tiba isteri datanglah untuk membantu. Dan isteri pun terkena renjatan sekali. Dan kedua-duanya mati di tempat kejadian. Dan kes ni pada September 2013 yang lalu lah. Kes lama-lama lah. So punca berlakunya kes ni adalah kita syaki adalah kerana pendawaian elektrik yang tidak sempurna kepada pemanas air. So pendawaian dia adalah melalui kabel dan konektor. Ada konektor yang warna putih tu kan. Terus kepada pemanas air. Dan kita dapati bahawa konektor tu telah cair. Dan kabel yang digunakan adalah undersize kabel. Maksudnya kabel kecil lah. Yang sepatutnya kabel size ni, tapi dia pakai size yang kecil. So bila dia pakai size yang kecil, so berlakulah kebocoran arus. So kebocoran arus dia so menjadikan pemanas air itu bertenagalah. Ada elektrik lah, so kita pegang. So bila mandi, dan kebetulan juga dia punya hose tu adalah besi. So daripada arus daripada body pergi kepada kita tengah mandi. So kitalah yang maut itulah. Maksud tu maut lah. Dalam situasi sebegini, kita pasti kita mungkin boleh dianggap sebagai refleks bila isteri nampak cuba tolong. Dalam situasi begini, Puan Iffah dan juga Encik Hazim, sekiranya kita telah beli satu pemanas air, sebab sekarang ini ia dilihat sebagai satu keperluan. Bukan lagi luxury, bukan lagi kemauan. Satu keperluan. Tapi bagaimana untuk memastikan pemasangan tersebut mengikuti piawaian yang sepat, yang sebaiknya? Terima kasih, Leah. Bagus soalan tu. Actually, ada beberapa tips yang kita boleh kongsikan. Seperti yang Leah katakan, memang jadi satu keperluan. Bukan sahaja dekat rumah. Sebenarnya bila kita mungkin pergi travelling, kita pergi hotel, resort mana-mana juga, kita memang akan memang jadi keperluan. Dan kita akan tanya, ada tak water heater? Ada water heater ke tak? Kan? So kita boleh kongsikan beberapa tips. Antaranya adalah, pertama sekali, pastikan kelengkapan elektrik yang kita belikan tu mempunyai label ST Sirim. Rasanya ini banyak yang dah tahu, tapi kita nak emphasize sekali lagi kenapa perlunya ada label ST Sirim ni. Kita boleh kongsikan kerana label apa kelengkapan elektrik yang telah di label ST Sirim ini telah diuji mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan telah dibuktikan keselamatannya. Bukan sahaja pada water heater, kelengkapan elektrik yang lain juga macam rice cooker, apa-apa yang lainlah. Itu satu. Kedua adalah, seperti Encik Hazim katakan tadi, ada beberapa tips sebenarnya Encik Hazim dah kongsikan.
adalah untuk tidak menggunakan hos yang diperbuat daripada yang besi, contohnya. Kita kena pastikan bahawa hos ataupun apa-apa kelengkapan yang lain itu adalah diperbuat daripada contohnya plastik ataupun getah. Ya. So dia tidak mengalirkan elektrik sekiranya berlaku sebarang kebocoran. Saya teruskan. Ketiga adalah yang penting juga, iaitu kita kena pastikan bahawa ada satu peranti keselamatan, kita panggil peranti arus baki. Mungkin Leha ataupun Irfan familiar dengan ni. Dia ada dekat kita punya distribution board, dekat kita punya main supply itu. Fungsi dia adalah untuk memutuskan litar apabila berlaku sebarang kebocoran. Baik. So daripada terus terkena renjatan tu, dia dah boleh stop and then boleh menyelamatkan nyawa orang awam. Okey, itu di antara faktor-faktor yang perlu kita ambil cakna untuk memastikan keselamatan pasangan kita di rumah. Dan kalau bercakap contohlah berlaku, kadang-kadang kan kita ni manusia, kadang-kadang kalau kita dengar macam letupan kecil, tak apalah, benda kecil je kan, kita biarkan benda tu berlarutan. Jadi bagaimana untuk kita memastikan, contohnya mungkin ada kebocoran tu, untuk kita kenal pasti berlakunya perkara-perkara itu terhadap pemanasan air di rumah kita. Saya rasa nak tambah apa yang Irfan sebutkan tadi. Kadang we don't know what to look for. Kita tak tahu apa yang kita perlu kenal pasti. Jadi bagaimana untuk memastikan keselamatan para pengguna, Encik Azim? Okey, terima kasih. Okey, bila pemanas air ini kan, pemanas air, sebenarnya kita boleh buat uji sendiri. Kita sebagai pengguna awam, kita boleh uji. Kita tak perlu panggil kontraktor lah untuk permulaan. Kita boleh uji pemanas air ini, kita hidupkan pemanas air. Lepas tu dekat bodi pemanas air, sama ada kat depan atau tepi, dia akan ada button test. So kita boleh tekan test tu. Boleh tekan test tu, dan bila trip, maksudnya trip ni matilah, bekalan mati, maksudnya pemanas air itu adalah selamat. So nanti kita tekan butang reset baliklah untuk hidupkan semula. So jika kita tekan butang test tu tetapi dia tak matilah, dia tak trip lah. So tak trip, so kita kena lantiklah kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST untuk menjalankan pemeriksaan. Sebab kita tak tahu sama ada dia pemanas air itu sendiri yang ada masalah atau pendawaian, sebab pendawaian elektrik lah macam saya cakap tadi, sebab punca adalah pendawaian. Dan juga dalam water heater itu sendiri, dia ada juga peranti keselamatan seperti Ifah bagi tahu tadi, iaitu berkepekaan 10 mA. So sepatutnya pengguna kena memastikan bahawa dia mempunyai kepekaan 10 mA. Sebelum kita kongsikan tentang statistik, Ponifah sebenarnya ada bawakan satu senaskah yang dicetak untuk memastikan ataupun memberikan lebih cakna tentang keselamatan pemanas air. Jadi bagaimana sebenarnya pengguna boleh mendapatkan booklet ini? Terima kasih, Leha. Orang awam boleh mendapatkan kita panggil garis panduan lain berkenaan dengan pemanasan ini, secara lengkap daripada pemasangan senggaraan, semua ada dekat dalam ni. Boleh dimuat turun secara percuma di laman web kami, www.st.gov.my. Kalau boleh saya tambah sedikit, boleh, berkenaan dengan Encik Hazim mention berkenaan dengan 10 mA ni. Kita nak tekankan dekat sini ada keperluan juga, bukan sekadar keperluan untuk mengadakan peranti arus baki itu sendiri, tapi kita kena pastikan bahawa dia punya sensitivity adalah yang tepat, iaitu 10 mA. Sebab kadang-kadang kita sebagai pengguna mungkin kita tidak berapa tahu because ada beberapa kategori dan mungkin silap ke apa ke. So kita tekankan dekat sini untuk sistem pendawaian pemanas air, pastikan bahawa peranti arus baki dia adalah berkapasiti 10 mA. Okey. Baik, sekiranya kalau kita dah ada ambil seorang kontraktor untuk memasang pemasak di rumah kita dan kita dapat tahu berlakunya ketirisan dalam prosedur yang dilakukan, siapa yang kita perlu laporkan perkara ini? Kepada siapa? Sekiranya tiada. Ya, maksudnya kalau ada pelanggaran dari segi prosedur yang dilakukan oleh seorang kontraktor itu, kita nak laporkan perkara ini kepada siapa? Boleh hubungi Suruhanjaya Tenaga. Kita sebenarnya ada satu platform aduan, iaitu e-aduan Suruhanjaya Tenaga. Boleh laporkan kepada kami untuk kami melakukan siasatan lanjut berkenaan dengan perkara tersebut. Bagaimana dengan statistik? Apakah kes ini semakin banyak berlaku, lebih banyak kepekaan yang dapat dilihat di kalangan masyarakat? Okey. Berkenaan statistik, sebab kita dah buat garis panduan ni pada tahun 2017. So kita dah, maksudnya pengguna dah cakna lah. So kalau kita ikut statistik daripada 2019 sehingga kini, hanya ada 4 kes kemalangan yang melibatkan water heater dah. Dan kes tu sehingga tahun lepas dan juga tahun sebelum ini pun tak ada kes kemalangan maut yang melibatkan water heater. Dan kita dapati bahawa pengguna dah semakin
caknalah kepada pemasangan water heater, kena lantik kontraktor elektrik yang berdaftar, kena ada apa label CDMST untuk semasa membeli kelengkapan elektrik tersebut. Ini secara mudahnya, adakah lebih baik untuk kita hire seorang kontraktor ataupun kita boleh pasang sendiri mengikut garis panduan yang diberikan dalam buku ni sebenarnya? Okey, pemasangan sendiri itu adalah tidak dibenarkan sama sekali. So sebaiknya memang kita untuk kerja-kerja elektrik secara amnya mestilah dijalankan oleh kontraktor elektrik yang mendaftar dengan Suruhan Jaya Tenaga. Kontraktor elektrik ni banyak orang self declare dalam kontraktor elektrik, tetapi pastikan bahawa orang yang kita lantik tu berdaftar dengan Suruhan Jaya Tenaga. Mungkin ada yang bertanya macam mana nak pastikan ni? Buat macam mana nak tahu kontraktor elektrik yang dapat? Kita empat platform ni untuk anda. Betul. Dari sana pun boleh dan adalah dia apa yang maklumat dekat website kita memang very clear. Dan dia sebenarnya filter sampai ke negeri lagi lah nak cari kontraktor tu kat mana. Maksud kalau kita masukkan nama kontraktor tersebut, kita boleh nampak lah dia punya. Boleh. Itu boleh, dan juga negeri sendiri. Kalau contoh kita sendiri nak mencari kontraktor elektrik pun boleh filter ikut negeri yang berdekatan dengan kita. Dalam sedikit beberapa saat berbaki ini, mungkin Cik Azim boleh umumkan kepada para penonton sekali lagi langkah-langkah keselamatan perlu diambil untuk memastikan pemanas air di rumah itu berada di tahap yang sepatutnya. Okey, kita nak hebahkan kepada semua penonton, sebelum membeli kelengkapan elektrik, kena pastikan label, label ST Sirim. Okey? Dan bila dah beli, nak pasang, kena pakai kontraktor elektrik yang berdaftar. Dan juga pada water heater tadi, Ifah pun sudah sebut, kena pastikan host dia adalah menggunakan getah atau plastik. Sebab jika berlaku renjatan, dia tak akan kena kepada badan manusia. Bukan konduktor. Terima kasih Puan Ifah, terima kasih Encik Azim. Sebelum kita menutup segmen ini, kita saksikan klip khas ini dan teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Mengambil berat keselamatan anda. Pastikan anda dan keluarga kekal selamat semasa menggunakan pemanas air elektrik. Pemanas air mandian sudah menjadi satu keperluan masa kini. Walau bagaimanapun, pemasangan dan penyelenggaraan pemanas air yang salah boleh mengakibatkan renjatan elektrik atau letupan berlaku. Sebelum membeli pemanas air, pastikan terdapat label ST Sirim pada pemanas air tersebut. Gunakan hos dan pancuran mandian yang diperbuat daripada bahan bukan besi. Bagi pemanas air jenis toran, pastikan ianya dilengkapi dengan isolation barrier pada inlet dan outlet pemanas air. Pastikan kerja pemasangan, pemeriksaan dan pendawaian pemanas air dilakukan oleh kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhan Jaya Tenaga. Selain itu, RCD pada pemanas air disyorkan diuji sebulan sekali dengan menekan butang test. RCD pada papan agihan rumah juga hendaklah diuji dengan menekan butang test. Sekiranya suis tidak terpelantik atau trip, lantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi tujuan pemeriksaan dan pembaikan pendawaian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Tenaga. Think safety, think ST. Think safety, think ST. Itulah dia pencerahan berkaitan dengan bagaimana untuk kita menjaga pemanas air di rumah. Okay, seterusnya, Siha, kita akan ke Cerita Pagi Johor bersama dengan rakan wartawan kita, Haji Anas Matno, untuk berkongsian Carnival Craft Adilah tahun 2024. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bawakan lintas langsung Cerita Pagi dari Johor ni nak cerita tentang Carnival Craft Aidiladha, anjuran Craft Tangan Malaysia Cawangan Johor yang telah pun bermula 5 hari bulan sehingga 9 hari bulan nanti. Pelbagai pengisian pastinya disediakan oleh tuan rumah untuk pengunjung yang datang. Tapi nak cerita lebih lanjut, sama dengan saya, pengarah Craft Tangan Malaysia Cawangan Johor, Puan Nur Azimah binti Muhammad Alwi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Anas. Baik, Puan. Kita terus je lah cerita. Saya bagi intro sikit tadi. Puan cerita objektif program ni. Kenapa dibuat waktu ni? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana berkunjung ke Kompleks Craft Johor. Carnival Craft Aidiladha ni memang bermula pada 5 hari bulan sehingga 9 Jun. Memang tujuannya memang untuk mempromosi dan memasarkan produk-produk usahawan craft terus kepada pengguna. So ini program ni juga orang kata bertepatan dengan kempen ini Craft Malaysia yang kita telah Craft Tangan Malaysia sedang laksanakan
laksanakanlah untuk tahun ini. Tadi pun ada sebut pasal produk tempatan kan, produk craft. Berapa banyak produk ada usahawan yang terlibat sepanjang program ini berjalan? Okey, di Carnival Craft Idea Adaha ini, kita membawa 14 usahawan, termasuk usahawan-usahawan yang berada di sini, merupakan penyewa lah, residensi di sini, dan juga syarikat pemasaran karaneka kami yang memang ada di sini jugalah di Kompleks Craft Johor. Antara produk ya? Antara produk-produk yang kita bawa, seperti batik lah, tekstil batik, baju pakaian siap, pakaian kain pasang pun ada, kemeja pun ada. Memang sesuai untuk persiapan Hari Raya Adik Adha, ataupun boleh diguna pakai untuk gaya hidup kita sebagai harian. Faham. Jadi Puan, selain daripada produk dan juga usahawan yang terlibat, tadi saya pun ada perasan ada student yang datang, mungkin orang luar yang datang. Ada aktiviti lain selain daripada jualan produk? Untuk memeriahkan program ni juga, kita pun membawa kumpulan-kumpulan menjemput peserta-peserta daripada sekolah, tadika pun ada, NGO Puspanita sendiri, Puspanita Negeri Johor sendiri, kita bawa untuk bersama memeriahkan di sini. Kita ada pertandingan-pertandingan bertemakan kraft, seperti aktiviti seramik, kita ada mewarna batik, juga irama nasyid pun ada, kita bawa di sini. InsyaAllah aktiviti penuh lah sepanjang sampai 9 hari bulan ni kan. Betul. Jadi Puan ambil kesempatan ni untuk promosi kepada orang ramai yang masih ada peluang, mungkin tengah menonton sekarang ni, peminat-peminat craft khususnya di Johor Bahru ni, untuk datang sepanjang program ni. Okey, di sini Craft Tangan Malaysia Cawangan Johor sendiri menjemput seluruh masyarakat yang dekat, yang jauh, datanglah berkunjung ke Kompleks Craft Johor, menyokong produk craft Malaysia. Ini peluang sebenarnya kita nak kenali produk-produk buatan usahawan tempatan, ya tak? Betul. Baik Puan, terima kasih kerana sudah kongsi dengan RTM. Kita kerap sebenarnya bersama dengan Craft Tangan Cawangan Johor ni sebab ada aktiviti sebenarnya. Oh, lupa sebenarnya saya nak tanya satu soalan. Ada aktiviti lain tak selain daripada Carnival Craft Idea Adaha ni? Mungkin ada aktiviti lain tuan rumah nak buat? Okey, selepas ini kita memang akan sentiasa mempromosikan Kompleks Craft Johor sendiri. Kita ada Carnival Craft sempena Hari Kebangsaan. Kita ada Carnival meraikan Kompleks Craft sendiri. Hari ulang tahun kompleks lah. Pada hujung Oktober. Dan juga pada sempena Hari Batik Malaysia. Pada Disember. Ada aktiviti banyak. Tak apa. Nanti ada masa kita akan cuba promotkan lagi, bantu promote Craft Tangan Malaysia Cawangan Johor ni. Jadi sekian dulu dari Johor ni, kita berlintang langsung sempena dengan Carnival Craft Idea Adaha. Kembali dulu kepada rakan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Haji Anas atas laporan tadi. Kami pun Khamis pagi ini seperti biasa berbatik untuk sama-sama meraihkan warisan kita. Bagi anda yang berada di Johor Bahru, pastikan anda singgah ke Kompleks Craft. Ya, untuk Craft Adaha tahun 2024. Okey, penonton, kita akan teruskan dengan segmen berikutnya berkaitan dengan Himpunan Aspirasi Madani, Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam. Jadi kalau untuk pengetahuan semua, akrab ataupun Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam ini merupakan pegawai dilantik untuk menjalankan peranan yang digariskan dalam program pengupayaan kendiri. Jadi dia telah bermula pada tahun 2005. Jadi untuk kita bawa kepada anda tentang himpunan yang akan berlangsung nanti, kita bersama dengan Dr. Abdul Jalil Hassan, Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Difahamkan lebih 22,000 sebenarnya yang berada dalam kumpulan yang sangat saya rasa satu keistimewaan sebenarnya untuk berkhidmat kepada negara. Tapi sebenarnya kita juga ingin bawakan perhatian para penonton kepada Himpunan Aspirasi Madani ini. Hemat, mengapa hemat menyantun hasrat membina citra ini diangkat sebagai tema? Okey. Secara umum kita akan laksanakan program himpunan ini pada 14 Jun seperti yang saya sebutkan tadi di Pusat Convention Putrajaya. Baik, tema hemat menyantuni hasrat membina citra ini kita wujudkan atau kita pilih memandangkan kita kepada kalau kita tengok pada terjemahan hemat itu sendiri. Hemat ini adalah bagaimana kita meletakkan diri kita dalam kedudukan atau situasi yang terbaik secara berhemat melaksanakan sesuatu tugasan, kehidupan dan sebagainya. Jadi menyantuni hasrat ini siapa? Hasrat daripada rakyat untuk menerima perkhidmatan terbaik daripada penyewa awam. Okey, dan biasanya
pelanggan ataupun rakyat mengharapkan penjawat-penjawat awam yang prihatin dengan keperluan mereka. Betul. Dan melaksanakan tugas dengan saksama, adil, cepat, mesra. And then telus dalam memberikan perkhidmatan. Itu hasrat rakyat. Dan kita mesti menyantuni hasrat itu. Dan untuk menyantuni hasrat itu, maka kita mesti membina citra perkhidmatan awam yang terbaik. Supaya dilihat dapat memenuhi hasrat dan ekspektasi rakyat terhadap perkhidmatan awam. Dengan sebab itulah maka kita lahirkan satu tema supaya penjawat-penjawat awam ini, terutama yang terpilih sebagai ahli akrab ini, dapat memahami, melazimi dan menghazimi konteks perkhidmatan kita. Bukan sekadar bekerja untuk dapatkan gaji, tetapi juga untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat negara kita dan seterusnya dapat bersama membangunkan negara kita ini. Itu tema yang kita pilih untuk persimpunan kita kali ini. Ya. Ahli akrab yang kita dah tahu tadi lebih kurang 22,000. 22,000. Kalau kita nak kongsi kepada penonton bagaimana wujudnya idea untuk kita melakukan himpunan ini bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri kita sendiri dan juga apa di antara aktif yang kita capai melalui dekat nanti. Cetusan idea asal pada himpunan ini adalah daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sendiri. Kerana kita melihat akrab ini telah diwujudkan sejak 2005. Okay, dengan pelbagai perkara yang telah kita latih, kita bimbing, kita asuh, kita letakkan satu nilai di kalangan ahli akrab ini untuk membolehkan kita sebenarnya menjadi ejen kepada kerajaan dalam memperjelaskan dasar-dasar dan juga polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan. Di samping itu, kita melihat mereka ini juga sebabkan oleh latihan yang telah kita berikan mampu untuk orang kata apa, mempengaruhi situasi di mana dia berada. Lagi satu, kalau kita tengok akrab ini, dia sebenarnya merentasi skim, grade perkhidmatan dan juga kementerian, agensi. Mana semua tempat, termasuk daripada level yang paling bawah sehinggalah yang tertinggi. Jadi dia merangkumi keseluruhan kategori itu. Jadi peranan itu boleh dimainkan dengan lebih baik. Sebabkan dia lebih memahami. Macam kita di peringkat bawah, kita akan dengan sahabat-sahabat kita di bawah, kita akan lebih faham keperluan-keperluan itu. Dengan sebab itulah pemilihan ini dilihat sebagai satu pemilihan yang tepat dalam mempengaruhi atau membantu menjelaskan tentang dasar-dasar yang kita ada pada hari ini. Jadi mengambil apa yang dari doktor sebutkan sebentar tadi, bagaimana dilihat signifikan akrab ini dalam himpunan madani itu nanti? Okey. Okey, sebab itu saya sebutkan tadi, akrab ini dia merentasi grade, merentasi skim, merentasi jabatan dan kementerian. Dan dia boleh pula kalau dia bertukar ke kementerian, boleh bawa sekali peranan itu dimainkan di kementerian ataupun di jabatan baru. Jadi akrab ini kita lihat dia adalah orang yang lebih memahami situasi pada level dia, pada kedudukan dia. Jadi lebih mudah untuk dia dan membantu. Asas kepada kewujudan akrab yang dahulu adalah kita nak membantu menggerakkan perubahan pada seseorang. Contoh, bila seseorang pegawai atau pekerja ini menghadapi masalah, so dia nak berubah. So nak meneguhkan perubahan itu, kepturkan sokongan. Itulah peranan asal kepada akrab yang kita wujudkan. Sebab itu kalau kita tengok akrab itu sendiri, walaupun kita sebutkan sebagai rakan pembimbing perkhidmatan awam, membawa maksud rakan perkhidmatan awam itu, tetapi akrab itu sendiri dia adalah akronim ataupun singkatan kepada 5 nilai utama. Amanah, commitment atau committed, and then rational, akhlak yang baik dan seterusnya bestari. So dengan kumpulan nilai ini dia mampu untuk mendekati dan juga mengakrabi semua orang yang ada di sekeliling dia. Adakah doktor lihat mengikut pemerhatian doktor sendiri impak yang dibawakan oleh akrab dalam organisasi? Ya, setakat ini kadang-kadang kita katakan pengurusan, dia tak dapat maklumat daripada bawah secara keseluruhan kan. Ada pegawai kita yang sakit, pegawai kita yang mungkin ada isu dan sebagainya, tetapi akrab yang akan menangani terlebih awal, saringan awal kepada permasalahan-permasalahan itu dibawa ke atas. Itu kita nampak, itulah peranan utama yang dimainkan.
Dalam kita mengangkat tema pada tahun ini iaitu menghemat, menyentuhi hasrat, membina citra, bagaimana akrab, ahli-ahli akrab ini mampu untuk mersesikan impian yang dibawa untuk himpunan kali ini? Okey, disebabkan kita memilih akrab sebagai satu kelompok yang telah dilatih yang saya sebutkan tadi, kita lihat mereka ini sebenarnya adalah individu terpilih dalam perkhidmatan awam, sebabkan siri pemilihan itu ketat untuk menjadi ahli akrab. Mesti berprestasi yang baik, menunjukkan contoh teladan yang baik, model kepada sahabat-sahabat yang lain, dan juga memiliki perilaku yang terbaik di kalangan rakan-rakan yang lain. Ya. Makanya bila kita letakkan dia, dia sebenarnya adalah orang yang boleh membantu kita dalam memperjelaskan satu, memperjelaskan. Yang kedua adalah kita menjadi benteng kepada persepsi negatif yang berlaku. Maknanya kita menunjukkan contoh yang baik. Dan yang ketiga adalah kita memperkukuhkan perspektif. Maknanya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk kebaikan bersama semua orang. Dan kita membetulkan perspektif itu. Maknanya bukannya ada agenda lain, sebagai contoh. Memperkukuhkan perspektif yang kita ada. Dan yang ketiganya, kita melihat akrab ini mampu untuk menjadi ejen dalam menggerakkan perubahan. Sebab untuk berubah ini bukan senang. Dia memerlukan seorang yang membantu, menyokong, kemudian kalau boleh sentiasa mengambil berat tentang perubahan yang kita nak bawa. Jadi akrab akan mainkan peranan itu. Itu kita nampak. Jadi doktor, pasti ramai juga yang ingin mengetahui apa sebenarnya antara intipati untuk program yang berlangsung. Okey, sejak 2005 kita mewujudkan akrab. Ini adalah tahun yang ke-19 lebih kurang tu kan. Maknanya ini adalah kali pertama juga kita membawa pengurusan tertinggi negara bersama dengan akrab bagi membolehkan mereka mendengar sendiri amanat, mendengar sendiri penegasan-penegasan di pengurusan tertinggi negara untuk memperkuatkan, memperteguhkan pendirian akrab itu sendiri dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi dalam program pada 14 April nanti, selain pada amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita juga ada menyediakan reruai-reruai yang berkaitan dengan keperluan korporat dan perkhidmatan-perkhidmatan daripada 20 kementerian dan agensi. Antara yang menarik, kalau di JPA ini kita ada reruai juga untuk tujuan penajaan dan juga pembiayaan bagi menyambung pelajaran sebagai contoh. Jadi kita jemput beramai-ramai, selain pada menghadiri program di dalam Dewan Plenary itu, kita juga ada reruai di bawah yang boleh dihadiri oleh pengunjung-pengunjung daripada luar, mendapatkan maklumat-maklumat daripada agensi-agensi kerjaan yang berkaitan. Kita jemput ramai-ramailah hadir bersama. 14 Jun nanti 14. Di PICC Putrajaya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Jalil Hassan, Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Pertahanan Awam, untuk perkongsian Himpunan Aspirasi Madani Rakan Pemimpin Pertahanan Awam ataupun akrab yang disebutkan tadi. Terima kasih. Akrab ini boleh juga dianggap sebagai pengaruh sebenarnya untuk JPA. Jadi peranan dan mandat yang mereka pikul itu bukan calang-calang. Jadi kita pastinya alu-alukan ramai lagi untuk menjadi sebahagian daripada akrab. Kita berehat seketika. Kita saksikan satu clipping berkaitan dengan khabar dari Haji seketika. Jadi kita akan kembali sesi dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Saya kini berada di luar pekarangan Hotel Abraj Al Janadriah, dan seperti anda boleh lihat di belakang saya pada ketika ini, nampak tak banyaknya bas yang beratur. Ini bas-bas ini membawa jemaah haji yang berada di luar kawasan maupun yang tinggal di hotel jauh untuk datang kemari untuk pergi ke Masjidil Haram. Beginilah suasananya di kawasan ini. Dan topik hari ini cukup menarik, ya Toibah. Dan dengan itu, kita akan merujuk perkara ini bersama dengan pakar rujuk kita. Bersama dengan saya, amat istimewa sekali, saya Ibu Samahah, Datuk Dr. Anhar Opir. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan kita merujuk pada satu ayat tersebut. Mungkin Datuk boleh jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd.
satu ayat yang penting yang menceritakan tentang orang-orang Ansar yang membantu dan menolong orang-orang Muhajirin yang datang daripada kota Mekah berhijrah ke kota Madinah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada tiga sifat orang-orang Ansar yang membantu dan menolong orang-orang Muhajirin daripada Mekah. Orang Ansar adalah orang yang tinggal di Madinah yang membantu dan menolong Rasulullah dan juga para sahabat yang berhijrah. Satu sifat yang pertama berkaitan dengan mereka ini kasih dan cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Yang kedua, dalam hati mereka tidak ada sifat rasa dengki, cemburu kepada orang-orang yang berhijrah yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang Ansar ini sifatnya mereka melebihkan orang lain berbanding dengan dirinya sendiri walaupun mereka sendiri memerlukan perkara itu. Dan di akhir ayat ini Allah Taala menyebut siapa yang boleh melenyapkan sifat bakhil dalam diri mereka, nescaya mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maka orang Ansar adalah orang-orang yang berjaya membantu orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Hati mereka tidak hasad kepada orang Muhajirin. Mereka juga melebihkan orang Muhajirin banding dengan diri mereka sendiri. Ini sifat yang sangat mulia. Jadi daripada sudut itu, bagaimana konteks itu boleh dibawa kepada ataupun menjadi pengajaran kepada jemaah haji kita pada ketika ini? Bagi jemaah haji yang datang ke Mekah, datang ke Madinah, boleh ambil sifat-sifat yang mulia ini untuk dibawa balik ke Malaysia terutamanya. Iaitu dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang pemurah, orang yang suka membantu orang lain. Nampak orang yang susah, kita hendaklah bantu dengan apa yang kita ada. Mungkin nasihat, mungkin harta, mungkin tenaga yang kita miliki, bantulah orang-orang yang memerlukan bantuan. InsyaAllah kita berjaya. Baiklah. Itu antara sifat-sifat baik yang pada saya sendiri, saya boleh belajari juga insyaAllah. Dan boleh jadi pengajaran kepada penonton-penonton di luar sana insyaAllah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tahu tak, ini adalah tahun yang ke-16 untuk Salam Baitullah. Dan pada tahun ini, istimewa kita akan buatkan khas secara langsung dari lokasi Masjid Putra Putrajaya. Jadi sahabat-sahabat semua, abang, adik, kakak, semua sekali dijemput beramai-ramai. Bermula dari 2 Jun 2024 sehingga 17 Jun 2024. Masuk siap-siap dalam kalender. Mai beramai-ramai. Kita jumpa di sana insyaAllah untuk menonton Salam Baitullah secara langsung di sana. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibadah. Baik, jangan lupa untuk saksikan Salam Baitullah yang akan bersama dengan anda pada setiap malam pada pukul 9 hingga 10.30 malam di TV 1 dan Salam Berita RTM. Okey penonton, kita kembali kepada anda berkaitan dengan laksanakan korban kongsi daging Aidiladha bersama dengan Peduli Insan. Pada pagi ini saya cukup bertuah kerana bersama dengan Nur Syahira Irwani, Pegawai Perhubungan Awam dan Media untuk berkongsi tentang apa yang dilancarkan oleh Peduli Insan. Baik, kalau boleh kongsikan apa itu di antara intipati penting untuk kita faham tentang korban for ummah ini sebenarnya. Okey, alhamdulillah, Korban for Ummah ini adalah sebuah kempen yang memang Peduli Insan sudah laksanakan bertahun-tahun. Maksudnya setiap tahun memang akan adalah kempen Korban for Ummah ini, dan sasaran kita memang kita nak bagi bantuan dalam bentuk pak daging melalui penyertaan pelaksanaan korban anda semua kepada tiga negara iaitu Syria, Palestin dan Yaman. Kalau kita lihat tiga negara ni, dia ada satu persamaan di mana mereka ni ada satu krisis kemanusiaan akibat perang. Betul.
Dan macam yang Irfan pun tahu, penonton pun tahu, memang sekarang Palestinlah yang memang tidak henti diserang. Dan macam Syria dekat Yaman pula, kita bantu sebab mereka ni ada satu krisis yang kelaparan, lepas tu mereka ada isu kesihatan dan sebagainya. So untuk Aidiladha, kita ada sasaran di mana kita nak dapatkan 1,000 penyertaan bahagian dalam bentuk korban, di mana nanti hasil penyertaan ini semua kita akan bahagikan dalam bentuk pek daging 1 ke 2 kilo untuk setiap keluarga pelarian Syria, pelarian Yaman dan juga rakyat Palestin, insyaAllah. Baik, kalau boleh kongsikan satu perinci, kalau kita boleh bawakan kepada penonton gambaran tentang yang berlaku di Palestin ketika ini, bagaimana sumbangan ataupun korban ini akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan? Okay, so untuk Palestin, kita akan bekerjasama dengan rakan NGO di sana, di mana rakan kerjasama ini kita dah jalinkan hubungan kerjasama ini dah bertahun-tahun. So ianya dipercayai. Kalau macam penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini dan juga Irfan sendiri, kalau nak tengok contoh-contoh sumbangan yang pernah diberikan, tidak hanya dalam musim korban, seperti kempen ketika Ramadan baru-baru ini, kita dah salurkan bantuan. In fact, kalau untuk Palestin, kita dah bagi bermula daripada selama ini memang kita bagi juga, tapi selepas terjadinya 7 Oktober, kita pun dah salurkan bantuan pelbagai-bagai dalam bentuk kesihatan, makanan, kawasan perlindungan dan sebagainya. So kalau untuk Syria, kita ada pasukan sendiri di sana, di mana pasukan kita, kita ada ladang juga kat sana, ladang ternakan. So daripada situ, kita punya tim akan terima penyertaan korban dan kita akan ambil daripada haiwan ternakan kita sendirilah. Kalau dekat Yaman, kita akan guna rakan kerjasama juga, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Okey, kalau penonton nak tahu bagaimana dengan proses pelaksanaan ibadah korban yang akan dilaksanakan nanti, apa yang boleh saya dah kongsikan kepada penonton? Okay, so kalau melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, di dalam kempen Korban Pak Umar, kita punya pelaksanaan adalah kalau tuan-puan mendaftar korban bersama kita. So kalau macam tuan-puan ada nampak dekat kita punya info, boleh hubungi ataupun boleh sertai melalui website. Tuan-puan boleh mendaftar dan kemudian daripada situ akan ada satu khidmat pelanggan kami akan hubungi tuan-puan untuk mengesahkan. So nak buat akikah ke, nak buat ibadah korban. Lepas tu daripada segi nama pun kita akan confirmkanlah. Kemudian daripada situ kita akan masukkan tuan-puan dalam satu grup khusus untuk korban, di mana kita akan inform semua berkenaan dengan pelaksanaan mengikut negara. Jadi tidak ada salah faham, tidak ada tertinggal info dan sebagainya. Kemudian kalau tuan-puan mendaftar korban bersama Peduli Insan, akan dapat bukti pelaksanaan untuk dekat tiga negara ini. Kita akan bagi dalam bentuk gambar sebelum dan selepas haiwan korban itu dilaksanakan, disembelih. Kemudian kita akan bagi juga dalam bentuk sijil penyertaan dan juga video. Cumanya sekarang ni macam tuan-puan tahu, Irfan pun tahu, dekat Palestin ada kekangan-kekangan sedikit tentang pelaksanaan. So insyaAllah kita akan usahakan untuk dapatkan bukti pelaksanaan, tetapi mungkin dia akan ada sedikit kelewatan ataupun mungkin dia tak akan dapat macam mana yang kita boleh sediakan di Syria dan Yaman. Baik. Jadi jangan risau kalau penonton risaukan tentang berlaku ketirisan dalam pelaksanaan, sebab Peduli Insan akan memastikan perkara ini dijaga dengan baik dan rapi, insyaAllah. Okey, dan kalau kita bercakap tentang mungkin ada penonton kita tak mampu untuk melakukan ibadah korban, ada tak cara lain untuk mereka membantu memberikan sumbangan kepada mungkin rakyat Palestin, Yaman ataupun di Syria nanti? Okey, so kalau untuk dalam kempen Korban Pak Umar, kita faham mungkin ada certain umum di sana yang dah mendaftar korban sama ada di Malaysia ataupun di kawasan-kawasan lain. Ataupun ada juga antara orang yang mungkin tidak berkemampuan lagi untuk berkorban tahun ini. Jadi kita buka satu, kita panggil sub-campaign lah. Di mana bawah Korban Pak Umar, kita buka Sedekah Adha. So Sedekah Adha ni, inisiatif ni adalah untuk kita kumpul donation daripada publik secara keseluruhannya. Nanti kita akan beli haiwan korban dan akan disembelih. Kemudian daging tu pun kita akan bagi kepada keluarga-keluarga pelarian Syria, Yaman dan juga rakyat Palestin. So kalau untuk Sedekah Adha, kita buka untuk pak daging tu serendah RM50 sahaja. RM50? Betul. So sasaran kita pun sama juga, kita akan bagi kepada macam ibu tunggal di Syria, mangsa-mangsa perang dalam bentuk pak daging 1 ke 2 kilo mengikut jumlah ahli keluarga ni, insyaAllah. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang sumbangan Aidiladha ini, bagaimana pula untuk mereka tahu tentang bukti telah diberikan sumbangan itu kepada mereka di sana? Okey, so kalau untuk Peduli Insan,
apa-apa yang kita buat, kita akan update dari semasa ke semasa di dalam bentuk gambar ataupun video dekat kita punya social media. So Peduli Insan aktif dekat social media Facebook dan juga Instagram. Kalau tuan-puan nak tengok bukti pelaksanaan tahun sebelum ini ataupun bukti kempen yang telah dijalankan ketika Ramadan tahun lalu, musim sejuk, semua ada dekat social media kita, ataupun boleh je pergi dekat YouTube pun boleh, cari je Peduli Insan, kat situ kita akan ada banyak video pelaksanaan. So daripada situ tuan-puan boleh tengok jugalah daripada segi bentuk kita jalankan pelaksanaan tu macam mana, siapa penerima manfaatnya, kita akan tunjuk kat situ. Okey, kalau boleh kongsikan kepada penonton, ini merupakan promosi yang diberikan untuk Peduli Insan Korban Fu'umah kali ini, kalau boleh kongsikan secara terperinci. Okey, so kalau untuk tuan-puan nampak dekat skrin, kita ada untuk negara Syria, Palestin dan Yaman. So serendah RM950 saja dah boleh mendaftar korban bersama Peduli Insan di negara Yaman. Baik. Tetapi saya nak maklumkan juga, kami berdapat maklumat, alhamdulillah untuk Palestin kita dah capai sasaran, sebab Palestin kita tak dapat buka secara umum sebabkan keadaan sekarang, jadi kita ada limitkan sedikit. So untuk Palestin kita dah tutup, tetapi kalau untuk Syria, untuk Yaman, kita masih perlukan lagi sebab kita punya sasaran adalah 1,000 bahagian, tetapi kita baru dapat capai hampir separuh sahaja. Hampir separuh. So kita ada kurang daripada 2 minggu refund untuk kita cuba dapatkan lagi separuh tu. So kalau tuan-puan yang menonton pagi ni nak mendaftar korban, boleh hubungi nombor yang tertera ataupun scan QR code tertera, dan kalau nak berinfak, kalau nak bagi sumbangan melalui sedekah pun boleh, serendah RM50. Tapi tak adalah. Contoh kalau macam tuan-puan ada RM10 pun kita terima je. Boleh salurkan melalui nombor akaun tertera CIMB. Ya, seminima RM10 sahaja anda boleh berinfak bersama Peduli Insan. Dan kenapa kena pilih Peduli Insan untuk kita bersama-sama menjalankan ibadah korban dan juga berinfak ini sebenarnya? Okay, so kalau untuk Peduli Insan, satu yang kita tegaskan adalah daripada segi ketulusan. Ketulusan. Sebab NGO kita tahu ada beberapa isu yang mungkin orang macam betul ke sampai ataupun orang tidak. Orang agak takut sebenarnya. Betul. Jadi kalau untuk Peduli Insan, kita amat menjaga satu daripada segi ketulusan tu, dan kita akan pastikan contoh kalau macam bahagian korban ni, sebab tu kita bagi bukti tadi. Kita bagi video pelaksanaan, kita ada bagi gambar sebelum dan selepas, di mana video tu dan juga gambar akan nampak nama peserta korban. Jadi ianya tidaklah ada isu orang cakap betul ke kambing ni digunakan untuk saya saja ataupun orang lain. So benda-benda ni kita insya-Allah kita akan jaga, dan kalau tuan-puan ada sebarang maklumat lanjut yang tuan-puan nak tahu, boleh hubungi hotline tertera, dan kita punya pasukan khidmat pelanggan kita akan bagi apa-apa info yang tuan-puan perlu. Baik. Kalau di Palestin tadi Syaira bercakap bahawasanya akan mengadakan hubungan ataupun kerjasama dengan NGO di sana. Kalau di Syria dan Yaman, adakah tim tulisan akan masuk ke sana? Kalau di Syria, pasukan Peduli Insan memang ada dekat sana. Okay. So untuk maklumat tuan-puan, Peduli Insan memang ada pasukan dekat Turki dan juga wilayah utara Syria. So apa-apa pelaksanaan dekat Syria, kita memang khususkan pasukan kita sendiri. Sama ada kalau macam untuk korban ni, daripada ternakan haiwan korban tu sendiri, kita ada ladang, yang dijaga, dan pelaksanaan tu pun mengikut pada pasukan. Kalau dekat Palestin, dekat Yaman, kita memang guna rakan kerjasama lah. Tapi benda ni semua akan dipantau. Baik. Kita akan ada satu SOP yang kita tegaskan untuk mereka ikut, mengikut syariat Islam, dan daripada situ kita akan monitor jugalah daripada segi pelaksanaannya tu okey ke tidak, sebab kita punya konsep ketika korban ni adalah dia tidak hanya ihsan sesama insan, tetapi kena ada ihsan untuk binatang juga. Betul. Kita kena fahami tentang konteks ihsan itu. Okey, lagi sekali wawarkan kepada penonton, kerana masih ada masa lagi untuk kita berinfak dan juga menjalankan ibadah korban bersama dengan Peduli Insan. Silakan. Okey, so kalau pada pagi ni penonton Selamat Pagi Malaysia ingin mendaftar korban, kita buka serendah RM950 sahaja untuk pelaksanaan korban seekor kambing di Yaman, dan kita buka juga untuk negara Syria. Tapi kalau tuan-puan sudah mendaftar korban dan ingin berkongsi rezeki, hari ini kita buka melalui sedekah adha serendah RM50. Itu boleh scan QR. Tapi kalau tuan-puan nak menderma, tapi mungkin ketika ini ada RM10 sahaja, kita terima juga, dan saluran tu boleh diberikan melalui CIMB nombor akaun yang tertera, insyaAllah. Jadi sama-sama kita laksanakan korban bersama Peduli Insan. Terima kasih diucapkan kepada Nur Syahira Irwani, Pegawai Perhubungan Awam dan Media untuk Peduli Insan untuk perkongsian pagi ini. Terima kasih. Penonton, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami di Sabah Malaysia. Jangan ke mana-mana. Bicara berhidup mampus. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara.
Macam-macam skim yang ada, mesti faham mana di labur. Lesson SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web InvestSmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Meriahkan sambutan Hari Tiba Negara 2024 pada 7 dan 8 Jun di ILP Kuala Langat. Pelbagai aktiviti menanti anda. TVET, pemangkin kehidupan. TVET, pilihan utama kerjaya. Hari ini dan masa hadapan. Baik, kami bawakan fokus anda ke segmen ini bila mana kita ingin mendalami tentang penerbitan naskah yang tidak diingini, bila mana sebarang naskah, percetakan, penghimpunan penghasilan, penghasilan semula, pengedaran, apa juga bentuk yang boleh memudaratkan ketenteraman awam, apa yang perlu kita ketahui. Jadi bersama kami pagi ini Puan Nur Azlina Muhammad Yazid yang merupakan Timbalan Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan PK Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Puan Nur Azlina kerana sudi bersama kami pagi ini. Tapi sebelum kita terus dengan perbualan pagi ini, Puan Azlina, mungkin boleh berikan sedikit mukadimah tentang portfolio KDN untuk penerbitan yang tidak diingini ini. Terima kasih Puan. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri dalam segmen pagi ini. Mungkin saya terangkan serba sedikit mengenai latar belakang bahagian ini. Pada asalnya bahagian ini ditubuhkan sebagai jabatan hal ehwal orang Cina di bawah Kementerian Dalam Negeri sebelum kita menyambut kemerdekaan. Selepas 1957, bahagian ini dikenali sebagai bahagian penerbitan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keadilan yang pada ketika itu bertanggungjawab mengawal selia penerbitan. Selepas melalui beberapa proses penyusunan semula organisasi, bahagian ini dikenali sebagai bahagian penguatkuasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2018. Di mana di bahagian ini kita menggabungkan tiga bahagian di dalam KDN, iaitu bahagian kawalan penerbitan dan teks Al-Quran, bahagian kawalan filem dan penguatkuasaan, dan sebahagian daripada tugas-tugas penguatkuasaan di bawah bahagian keselamatan dan ketenteraman awam. Dan ada beberapa akta yang dimasukkan, dikuatkuasakan di bawah portfolio ini. Tapi yang paling barangkali yang diambil, diberikan perhatian paling utama kepada para penonton, masyarakat umum khasnya, Puan Azlina. Okey. Bahagian ini mengawal selia dan juga menguatkuasakan dua akta, iaitu Akta Pencetakan Alta Mesin Cetak dan Penerbitan tahun 1984 dan juga Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986. So fokus kita pagi ini adalah ke atas Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Specifically untuk hasil penerbitan yang tidak diingini. Dalam situasi sekarang, bila mana pengetahuan masyarakat cepat tular dalam media sosial, khususnya sekiranya ada penerbitan yang menimbulkan keraguan, menimbulkan rasa kurang senang di kalangan masyarakat. Tapi apa sebenarnya dari segi definisi hasil penerbitan tidak diingini di bawah portfolio, Puan? Okey. Di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, kita tafsirkan akta penerbitan itu di bawah empat perkara. Yang pertama ialah apa-apa dokumen, akhbar, buku dan majalah berkala. Yang kedua ialah semua bahan bertulis atau bercetak dan segala-galanya yang sama ada sifatnya serupa atau tidak serupa dengan bahan bertulis. Yang ketiga ialah berkaitan dengan apa-apa penerbitan yang mengikut rupa, bentuk dan apa jua cara yang boleh membayangkan kata-kata atau idea. Dan yang keempat adalah rakaman suara. Dan dalam situasi ini, bagaimana pula dengan karya-karya fotografi? Adakah itu juga dimasukkan dalam kumpulan yang sama? Ya, betul. Di bawah Seksyen 7 Akta tersebut, kita jelaskan di dalamnya bahawa penerbitan ini termasuklah apa-apa penerbitan yang mengandungi makalah, karikatur, fotografi, laporan dan juga nota, tulisan, bunyi-bunyian dan apa-apa kenyataan, termasuklah juga muzik. Puan Azlina, kita bawakan sedikit visual dengan apa yang kami bawakan di visual. Ini apa antara
dari segi pendedahan ataupun penemuan yang didapati, dan ini antara tindakan dilakukan oleh pihak kementerian untuk memastikan ianya dikawal serta-merta. Perlu diingat sebenarnya, ya, barangkali para penonton juga bersetuju dengan, bila mana kita duduk di dalam negara yang berbilang kaum, jadi sensitiviti 3R misalnya perlu dijaga dengan baik. Dan bagaimana sebenarnya tindakan yang diambil oleh pihak KDN bila mula dilaporkan ada suatu penerbitan yang menimbulkan kegusaran masyarakat? Okey. Di bawah akta, kita bahagikan akta itu kepada tiga bahagian. Satu adalah pelesenan mesin cetak, yang kedua adalah permit penerbitan untuk menerbitkan akhbar, yang ketiga adalah kawalan hasil penerbitan tidak diingini. So yang selalu menjadi fokus ialah kepada permit penerbitan untuk menerbitkan akhbar. Yang ini memang kita kawal melalui permit, dan yang lagi satu ialah penerbitan yang secara one off, iaitu penerbitan tidak diingini ini, kita benarkan industri untuk berkarya menerbitkan karya masing-masinglah. So apabila kita dapati sesuatu penerbitan itu menimbulkan kekeliruan dan juga kegusaran di kalangan masyarakat, bahagian fikir akan menjalankan siasatan dan juga kita membuat kajian ke atas penerbitan. So penerbitan itu kita kaji dan kita juga merujuk kepada pakar-pakar yang terbaiklah di dalam negara kita, dan kita akan membuat pengesyoran kepada Menteri Dalam Negeri sama ada boleh dikenakan perintah larangan atau tidak. Dan situasi sekarang juga memandangkan begitu banyak maklumat di luar jangkaan, walaupun apa yang kita sebutkan tentanglah penerbitan, tetapi secara tidak langsung ia juga diterjemahkan mesej-mesej yang negatif seperti LGBT dan sebagainya, dan juga diterjemahkan dalam bentuk penerbitan. Bagaimana tindakan kementerian dalam situasi ini? Okey. Apabila kita menerima sesuatu aduan berkaitan penerbitan yang berbentuk negatif ataupun yang kita tidak ingini, kita macam tadi kita dah buat kajian, kita akan orang kata membuat sesi advokasi dahulu dengan penerbit sekiranya didapati melanggar syarat-syarat yang kita nyatakan di dalam kita punya garis panduan penerbitan. So melalui sesi advokasi kita akan menerangkan bahawa tindakan dia untuk menyebarluaskan maklumat yang kita rasa boleh mengganggu gugat keselamatan dan ketenteraman awam, kita akan pastikan untuk tidak berulang lagi lah. Pandangan Puan Azrinda sendiri, sebab banyak sebenarnya hasil penerbitan yang ditemui sebelum ini yang sempat yang dapat diambil tindakan oleh pihak kementerian, perkara sensitif, menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap institusi diraja, kenyataan palsu. Bagaimana pemerhatian dari segi tindakan yang diambil setakat ini, dan apakah diharap ini dapat memberi mesej yang lebih kuat kepada rakyat Malaysia? Kalau kita lihat daripada statistik 5 tahun yang lalu, pelanggaran akta ini semakin menurun. So maknanya di peringkat penerbit, mereka telah cakna bahawa penerbitan yang tidak elok, yang negatif, kita tidak encourage di pasaran. So kita lihat juga ada segelintir yang masih lagi mencetak ataupun menerbitkan penerbitan yang kita rasa negatif, dan kita ambil tindakanlah. Kadang-kadang kita dapati berlaku juga di mana ada resistant, tapi kita percaya tindakan kita ambil itu adalah mengikut undang-undang dan kita firmlah dengan kita punya tindakan itu. Bagaimana pula pemerhatian dan pengalaman pihak kementerian setakat ini bila bercakap tentang menapis ataupun mengenal pasti naskah-naskah yang bertentangan, terutamanya yang berkait dengan agama? Kalau naskah-naskah yang mempunyai ideologi yang sesat, kita memang akan membuat satu rujukan ke jabatan ke JAKIM. JAKIM, mereka mempunyai kumpulan pakar dia untuk melihat sama ada konten kandungan yang berbentuk agama itu menyalahi atau tidak kita punya ketetapanlah. Jadi ada kerjasama di antara kementerian. Ya. Kita ada kerjasama dengan JAKIM dan juga PDRM sekali. Puan sebutkan tentang dua akta di awal perbualan sebentar tadi. Ada juga dua lagi akta yang berkait dengan ataupun penghasilan filem.
Tetapi secara keseluruhannya mungkin ramai juga ingin mengetahui, terutamanya mereka dalam bidang industri, sekiranya sabit kesalahan dengan akta yang disebutkan, apa sebenarnya tindakan yang dikenakan kepada para pelaku? Okay. Sekiranya mana-mana orang yang mempunyai sesuatu penerbitan yang telah dikenakan perintah larangan, kita boleh mengenakan denda sebanyak RM5,000. Manakala mana-mana orang ataupun badan yang menerbitkan ataupun mencetak, mengimport mana-mana penerbitan yang tidak diingini, kita boleh, jika didapati kesalahan, kita boleh kenakan penjara tidak lebih 3 tahun dan juga denda RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Pernahkah barangkali pihak kementerian melihat kesalahan ataupun pelaku yang berulang? Ada juga. Ya. Ada juga. Dan bagaimana ini, apa lagi inisiatif ataupun usaha yang lebih giat dijalankan untuk memastikan cabaran yang sentiasa berubah? Sekiranya kita sekat satu hala, mereka akan cari avenue yang lain untuk melakukan, menyampaikan mesej salah yang sama. Jadi bagaimana cabaran ini dilihat tidak mematahkan semangat pihak kementerian untuk memastikan keharmonian ini sentiasa terjaga? Okey, yang kita lihat ialah usaha untuk advokasikan masyarakat berkaitan dengan tanggungjawab sendiri untuk memastikan bahawa penerbitan yang tidak diingini tidak disebarluaskan. So adalah tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab masyarakat itu sendiri supaya menolak penerbitan-penerbitan yang tidak diingini ini. So selain daripada itu, kita selain daripada melaksanakan advokasi, kita juga membuat banyak pameran-pameran dan kita juga menyebarluaskan maklumat melalui sekolah, melalui institusi. Ya. So, kita banyak membuat kerjasama. Dan sekiranya ada yang ingin tampil memberikan maklumat kepada pihak kementerian, juga terutamanya pihak portfolio Puan, apakah laluan yang ada untuk mereka menghubungi dan bagaimana, apakah identiti mereka juga dilindungi untuk memastikan mereka yang memberikan maklumat ataupun tip-off ini tidak terancam selepas itu? Okay. Pemberi maklumat selalunya maklumatnya kita tidak revealkan kepada orang awam. Yeah. Mereka boleh berhubung dengan Kementerian Dalam Negeri melalui talian 038,000 ataupun melalui Facebook Kementerian Dalam Negeri. Selain daripada itu, kita juga ada saluran SISPA di mana semua orang boleh mengemukakan aduan secara rasmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan kita akan menyalurkan tindakan yang sesuai lah melalui aduan yang kita terima. Baik, terima kasih Puan Najla Kerusuli meluangkan masa bersama kami pagi ini. Satu perkongsian yang perlu sentiasa diingatkan di kalangan warga masyarakat supaya keharmonian tidak terjejas. Lepas ini kita akan kembali semula. Selamat pagi Malaysia. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب إهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله كمي لتأكن كمو دباتن لهر مسو مسو كمي دن كمي برلندوم دنمو داري كجهاتن مريكا يا الله هنشركن كمبولن مريكا يا الله بجاكن بكاتن مريكا يا الله لبركن بنديريان مريكا Ya Allah musnahkan langkah mereka Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka
bangsa. Ya Allah yang Maha Perkasa, Ya Allah yang Maha Membalas, Ya Allah. Kitab yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Baik, terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baru bagi anda yang adik-adik kita yang baru mendapat keputusan SPM, tahniah. Jadi kerana apa yang kami bawakan kepada anda pagi ini berkait rapat dengan sektor pendidikan. Dan yang istimewanya kali ini, bila mana sebuah institusi ini melahirkan pelajar yang bukan sahaja akademiknya cemerlang, malah jati dirinya juga cemerlang. Selamat datang yang hormat Dato' Indra Mahmud bin Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, juga merangkap pengarah urusan Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Ya. Sekolah yang hebat, Datuk. Ya? Alhamdulillah. Baik, dan juga terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Mahat Tahfiz Negeri Pahang yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Lafzul bin Muda Al-Hafiz. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton kita tentang Mahat Tahfiz Negeri Pahang, Datuk. Silakan. Terima kasih, Puan Zaliha. Untuk makluman pendengar semua, kalau saya cerita lebih kurang struktur dia lah. Ya. Maknanya, Yayasan Pahang ini adalah di bawah satu agensi kerajaan negeri. Jadi di bawah Yayasan Pahang ini kita ada 7 anak syarikat. Jadi 3 dalam bidang pendidikan, 4 dalam bidang ekonomi lah. Yang 3 dalam bidang pendidikan ini adalah salah satunya adalah Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Ya. Saya anak syarikat milik penuh Yayasan Pahang. Dan Mahat Tahfiz Negeri Pahang ini terlibat dalam pendidikan tahfiz lah. Jadi kita alhamdulillah kita ada the whole ecosystem daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan sampai ke peringkat diploma. Jadi dari segi struktur itulah, dan saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang telah diletakkan oleh lembaga untuk menjadi pengarah urusan dalam Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Jadi itulah sebab saya di sini ini, Puan Zaliha. Dari bercakap tentang Datuk sebut tentang kecemerlangan, Tuan Haji mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya MTNP 56 calon SPM, 23 straight A's. Alhamdulillah. Betul, ya? Alhamdulillah. Dan juga manakala 88.85% 8A ke atas juga hafal juz 30 juz. Kalau apa orang dulu cakap sejuk perut. ini kecemerlangan yang kita sering nanti-nantikan. Kita sangat berbangga sebenarnya. Apa sebenarnya kunci kejayaan yang sering diterapkan kepada para pelajar? Kalau mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kepada para penonton. Terima kasih, Puan Zaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ditanya tentang apakah rahsia ataupun kunci kejayaan Mahat Tahfiz Negeri Pahang ini, tak dapat tidak saya mengungkapkan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 269. Allah menyebut wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan al-hikmah, sebahagian mufassir menyatakan al-hikmah itu adalah al-Quran, dialah orang yang akan mendapat kebaikan yang paling banyak. Jadi sebenarnya kejayaan kami ini adalah menumpang kehebatan dan juga keberkatan Al-Quran yang dihafal oleh pelajar-pelajar kami lah. Ya. Tiga elemen utama yang diberi penekanan di Mahat Tahfiz Negeri Pahang adalah cemerlang akademik, cemerlang hafazan dan cemerlang syaksiah. Ya. Jadi cemerlang akademik itu kami ukur dari sudut of course lah, end result dia adalah SPM. Hafazan, cemerlang hafazan, hafazannya itu mesti menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Dan yang terakhir sekali adalah cemerlang syaksiah. Ada beberapa modul yang kita bangunkan untuk mengukur kecemerlangan syaksiah pelajar-pelajar dari sudut kurikulumnya, program habit cemerlang dan sebagainya. Jadi jika kita bercakap tentang kunci kejayaan ini, dia adalah gabungan tiga elemen inilah yang menyumbang kepada kemenjadian, kecemerlangan dan juga kejayaan pelajar-pelajar kami. Alhamdulillah. Datuk, sebenarnya kalau diimbau semula, banyak kali disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk para pelajar ataupun yalah, para individu di Malaysia ini bukan saja cemerlang dari segi akademik, dari segi kejayaan, dari segi sasiah. Tapi kejayaan itu tidak datang begitu sahaja seperti mana-mana institusi sekalipun. MTNP mesti juga ada cabaran-cabaran yang telah pun dihadapi dan diatasi. Apa yang mungkin Datuk boleh kongsikan?
pada pandangan saya lah, Puan Zaliha, cabaran utama kita adalah dari segi masa. Sebabnya kita perlu memastikan pelajar-pelajar kita cemerlang akademik. Ada sekolah ni dia memang fokus akademik saja. Itu pun nak dapat cemerlang akademik mempayah, Puan Zaliha. Lepas tu kita kena pastikan pelajar kita ni hafal 30 juzuk. Dan ada setengah mahat tu dia menghafal saja, dia tak ada akademik. Itu pun dah tak berapa cukup masa. And then on top of that, kita nak pelajar kita ni dari segi co-curriculum, sosial ni cemerlang. So ada tiga competing benda yang kita nak bawa sekali ni. So I think the most important thing is how to manage time to make sure that apa yang kita, masa yang kita gunakan itu efektif. Sebabnya kan nak menghafal lagi. Nak apa nama cemerlang kurikulum lagi, nak wakil negeri, nak wakil negara, lepas itu nak juga straight A. So those are three things yang kita boleh cakap mudah, tapi bila go down to the nitty-gritty, yang itulah yang bagi saya cabaran utamanya adalah masa. Yang keduanya, kalau mungkin saya boleh kongsi juga, cabarannya adalah dari segi kita nak mengukur. Pengukuran ini penting. Kalau mungkin apa ni, Peter Drucker pernah berkata, you cannot manage what you cannot measure. Sebabnya kalau kita dari segi pendidikan ini, kita dasar falsafah pendidikan kebangsaan, dia kena seimbang jasmani, seimbang emosi, rohani, intelek. Campur, kalau kita tambah pula sosial atau sosial kan. Jadi mungkin jasmani kita boleh ukur. Dari segi apa nama, intelek A itu kita boleh ukur dengan mudah, periksa. Dan mungkin daripada hafazan kita boleh ukur, juzuk satu, juzuk dua. Tapi dari segi sasyah tu nak ukur tu, macam mana nak, apa ni, dia ni baik. Yang itu yang kita tengah, still tengah dalam fasa kita penambahbaikan. Jadi bagi saya, cabaran utama kita adalah satu, masa untuk memastikan apa yang kita sampai, intervensi kita sampai itu efektif. Dan yang keduanya adalah macam mana kita nak make sure program kita yang buat itu, intervensi kita itu efektif. Iaitu kita mesti boleh mengukur. Jadi kalau tanya saya, itulah antara dua cabaran utama dalam kita nak memastikan mahat ini mencapai kita punya harapan untuk melahirkan apa, apa ni, pelajar yang seimbang daripada jasmani, emosi, rohani, holistik punya. Itulah cabaran utama. Boleh memimpin, boleh jadi khalifah. Untuk memastikan masyarakat ini berada dalam keadaan yang baik. Bagaimana pula perancangan pada masa akan datang? Sebab pelajar-pelajar ini straight A's, begitu hebat akademiknya, ada yang telah mewakili negara ke Australia dalam bidang robotik dan sebagainya. Dari segi kampus atau institusi itu sendiri, apa perancangan pada masa akan datang? Terima kasih, Zaliha. Alhamdulillah, dengan kecemerlangan yang telah pun kita capai setakat ini, kita akan membuka satu lembaran baru ataupun the new chapter of MTMP lah. Persoalannya sekarang adalah ke mana pelajar-pelajar cemerlang SPM ini akan pergi. Hasrat besar kerajaan negeri adalah untuk kita melahirkan professional hufaz dan to create the future leaders for our country. So inilah hasrat besar kerajaan negeri menubuhkan Mahathir Negeri Pahang. Jadi hasrat dan juga kerja kami ini tak boleh terhenti setakat dia tamat di tingkatan 5. Sebab itu kita telah membangunkan satu model yang kita namakan sebagai model pathway. Pelajar-pelajar ini insya-Allah kita akan juruskan ke bidang-bidang profesional, kita akan bimbing, kita akan bantu dan kita akan mencari jalan untuk mereka menyambung pengajian ke top universities di dunia. InsyaAllah kita harapkan hasrat ini akan kita capai dan mudah-mudahan hasrat besar kerajaan negeri untuk melahirkan pemimpin yang versatile, boleh memimpin dengan baik, boleh berbahasa Inggeris dengan baik, seorang yang menghafaz Al-Quran, menguasai bidang-bidang profesional yang ada, insyaAllah kita harap dengan usaha yang kami sedang jalankan di MTMP ini, insyaAllah kita harap mudah-mudahan hasrat ini dapat kita capai, insyaAllah. InsyaAllah. Juga tahniah sebenarnya MTMP meluaskan ke kawasan Pahang Barat, cawangan baru di Lipis, Majlis Pecah Tanah baru saja disempurnakan oleh Yang Mahbubah Menteri Besar. Tapi juga yang paling penting, bagaimana pentingnya penaung diraja itu, peranan baginda Sultan Pahang dalam memastikan para pelajar ini berada di bawah kepimpinan yang sangat hebat sekali. Yang Hormat Datuk, bagaimana saranan ataupun titah yang sering dikongsikan oleh baginda? Kita di Pahang ni amat bertuahlah, Puan Zaliha. Kita ke bawah duli tuanku kita ni, dia sangat prihatin daripada
especially bab-bab sekolah agama ni, hafazan, tahfiz ni. Ya. Jadi masa Buah Duli Tuanku berangkat merasmikan salah satu mahat tahfiz kita di Balok tu, Tuanku Titah, Datuk, quality over quantity. Yang tu saya pegang tu. Maknanya biarpun sikit tapi mas quality. Ya. Jadi itu titah Tuanku yang saya memang apa ingatlah. Itu jadinya walaupun kita 56 orang, kita kena pastikan 56 orang ni yang periksa baru ni kan mesti itu yang kita bersungguh-sungguh memastikan maknanya mereka cemerlang akademik, cemerlang hafazan. Itu yang keduanya saya dengan Tuan Haji Labzul ni adalah sebagai pentadbir. Jadinya bila kita ada Menteri Besar ya Datuk Seri Muhammad Rasudi ni sebagai lembaga pengarah Yayasan Pahang, lembaga pengarah Mahat Tahfiz. Jadi kita ni sebagai mentadbir ni agak mudahlah sebab support, sokongan, dukungan yang padu tu dapat. Jadi kerja kita agak mudahlah untuk kita sebagai mentadbir kita melaksanakan kerjalah apa yang telah ditetapkan. Jadi saya bagi pihak Mahat Tahfiz dan juga Yayasan Pahang amat berterima kasih, menjunjung kasih kepada Buah Duli Tuanku atas keperhatianan ke Buah Duli Tuanku berkenaan dengan apa Mahat Tahfiz ini sebagai penaung. Ya. Sebenarnya ialah ilham daripada Buah Duli Tuanku semasa Tuanku ni Tengku Mahkota lagi. Masa 1996 masa tu. Dengan ilham Tuanku lah, Buah Duli Tuanku lah tertubuhnya Mahat Tahfiz ni. Dan sampai sekarang ni Tuanku, Buah Duli Tuanku ni adalah penaung kepada Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Jadi kita menjunjung kasih kepada Buah Duli Tuanku. Pastinya tahniah juga kepada Mahat Tahfiz. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Haji. Laman web yang anda perlu telusuri www.yp.org.my ataupun tahfizpahang.eu.my. Tahniah kepada para pelajar, kita doakan juga nantikan lebih banyak kejayaan selepas ini ya Datuk Tuan Haji. Kita ingin ke Labuan seketika dan sekembalinya nanti juga satu perkongsian tentang sinergi negeri dan pemikir menerajui bagaimana untuk kesejahteraan rakyat tempatan. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Terima kasih rakan kita di studio. Ketika ini saya berada di JT APMM Zon Maritim Labuan bersempena Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada hari ini. Pagi ini saya ditemani pegawai pemerintah kapal maritim Mabul Zon Maritim Labuan, Letnan Komander Maritim Nur Akmal Abu Hassan. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, mungkin Tuan boleh perjelaskan secara ringkas mengenai Hari Kesedaran Keselamatan Maritim ini Tuan. Okey, Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim disambut pada 6 Jun setiap tahun. Hari ini kita signifikan dia sebagai hari untuk kita menyedarkan komuniti maritim tentang betapa bahayanya keadaan di laut jika kita tidak berwaspada. Signifikannya kita apabila kita berada di laut dan berlaku sesuatu kecemasan, Maritim Malaysia akan mengaktifkan SAR iaitu Search and Rescue untuk menyelamatkan mangsa di laut. Tuan, mungkin Tuan boleh perjelaskan peranan APMM ini berbanding dengan agensi maritim yang lain, Tuan. Okey. APMM ataupun Maritim Malaysia selain dari menguatkuasakan undang-undang, kita juga melaksanakan fungsi iaitu mencari dan menyelamat di laut. Menyelamat mangsa-mangsa lemas, mangsa-mangsa yang jatuh laut, menyelamat aset-aset dan melindungi aset berkenaan dari sebarang pencemaran lah di laut. Itu antara dua peranan utama agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Okey Tuan, mungkin dari segi cabarannya Tuan dalam melaksanakan pengawalan keselamatan perairan, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi khususnya di Labuan yang mana kita sudah maklum Labuan ini terdedah kepada lautan terbuka Laut Cina Selatan. Dia punya cabaran di zon maritim Labuan ni, dia terbuka kepada laut, dia terbuka. Jadi dia punya keadaan monsun timur laut dan monsun barat daya tu amatlah mencabar untuk kita yang bertugas di laut ni, kerana angin boleh mencecah 20 hingga ke 50 knot dan ketinggian ombak 2 hingga 4 meter yang akan menyebabkan kita berada dalam keadaan kesukaran untuk kita bertindak.
untuk mencari dan menyelamat ataupun menguatkuasakan undang-undang di perairan Labuan. Okey tuan, mungkin puan boleh nyatakan harapan tuan kan dalam memastikan perairan negara ini dalam keadaan terjamin dan juga selamat, khususnya melibatkan dengan kerjasama komuniti maritim itu sendiri. Okey, harapan saya bersempena dengan Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim yang disambut pada 6 Jun setiap tahun. Untuk tahun ini kita mengambil tema Float for Life, iaitu berapung. Apabila kita berada dalam kecemasan, iaitu semasa kita jatuh di laut, berapung ni amatlah penting untuk kita sustain dulu sementara pasukan SAR akan datang menyelamatkan. Jadi teknik-teknik berapung dan teknik-teknik untuk berenang amatlah penting untuk first respond kepada mangsa untuk menyelamatkan diri dahulu. Jadi saya menyeru kepada semua agar belajarlah teknik-teknik berapung dan teknik-teknik berenang secara yang betul. Okay, tuan, terima kasih tuan di atas penjelasan tadi berkaitan dengan peranan dan juga cabaran fungsi APMM Zon Maritim Labuan. Itu sahaja yang dapat kita kongsikan berkaitan tentang peranan dan juga fungsi APMM Zon Maritim Labuan bersempena Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada hari ini. Jadi kita kembali bersama rakan di studio. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, lebih tertumpu di sekitar Pahang dan juga Terengganu, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat juga masih lagi berlaku sejak awal pagi semalam. Di kebanyakan tempat lebih tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Mukah, Bintulu dan juga Labuan. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terjejas agar sentiasa waspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku, lebih tertumpu di bahagian selatan Semenanjung, juga di bahagian pantai timur dan barat Semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dijangka berlaku di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Mukah dan juga Kuching. Keadaan hujan yang akan berlaku pada sebelah petang ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Kembali bersama kami di Malaysia bersama Irfan untuk kita kongsi kepada anda berkaitan dengan satu institut di Perak, iaitu Institut Darizwan. IDR merupakan badan pemikir buat negeri Perak. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Maisara Ahmad, Ketua Eksekutif Institut Darizwan ataupun lebih dikenali sebagai IDR. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Irfan datang di Perak ni? Baru semalam sampai. Alhamdulillah. Terima kasihlah ya sudi menerima Institut Darizwan. Untuk kita bercakap tentang Institut Darizwan ataupun lebih dikenali sebagai IDR, bagaimana sebagai badan pemikir untuk negeri Perak ini mampu untuk melaksanakan ataupun membangunkan plan untuk membangunkan negeri Perak khususnya, Doktor? Okey. Terima kasih Irfan. Jenuh Irfan nak sebut soalannya ya, panjang ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukurlah diberi peluang untuk berkongsi. Itulah bila saya dengar tajuk tu pun balik rasa macam, orang faham ke? Tadi masa tengah touch up tadi dengan mereka artis, dia kata, doktor apa sebenarnya ni doktor? Okey, saya cubalah sebaik mungkin tuan sampaikan. Kalau kita lihat, kita ni baru lepas cuti sekolah kan? Betul. Ramai apa? Paling banyak berlaku apa, Irfan? Balik kampung, cuti-cuti, jalan-jalan. Dan kenduri. Kenduri kenara. Kenduri kahwin. Yeah. Kan? Jadi kalau kita nak berkenduri kahwin semua ni, selalunya akan kita upah pakar, kan? Betul. Wedding planner-nya. Betul. Kan? Betul. Planner-nya, caterer-nya, kan? Jadi nak mudah ceritalah. IDR ni umpama satu entiti yang ada kumpulan pakar-pakar. Okay. Tapi pakar-pakar tu tak semestinya berada dalam IDR lah. Jadi kita memainkan peranan supaya dapat membantu negeri. Dan sebenarnya Institut Darul Rizwan ni dah lama ditubuhkan. Bila itu, Doktor? 2008. 2008. So kira dah 16 tahun lah. Sweet 16. Sweet 16. Saya sweet 21. Nampak 21 eh. Jadi kalau ikutkan penubuhan ni sebenarnya mandat utama adalah untuk kita berkongsi, menyampaikan maklumat ya yang diperlukan oleh bukan sekadar pembuat dasar tetapi eksekutif. That's why Institut Darul Rizwan ni kita bekerja sama rapat dengan unit perancang ekonomi negeri Perak. Dan khususnya kita bekerja based on keperluan negeri yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Sarani ya, Menteri Besar Perak. Dan kita melaksanakan kerja-kerja yang memerlukan kita berinteraksi dengan pakar-pakar supaya dapat memberi input yang sesuai agar dapat membantu negeri, pembuat dasar, eksekutifnya ya, untuk bergerak ke arah mencapai kemajuan. Bukan sekadar kemajuan sosial tetapi kemajuan ekonomi. Sebab kita perlu gerak sederap. Kan? Jadi itulah kalau bahasa mudahnya lagi, kalau kita lihat kertas kosong, bagaimana nak menghasilkan sesuatu bahan yang boleh dirujuk, difahami dan dijadikan sebagai panduan. Dan tiba-tiba daripada kertas kosong tu jadilah satu maklumat. Itulah kerja badan pemikir. Itulah fungsi IDR. Betul, insyaAllah. Jadi harapnya yang make up artist tadi tu dapat faham jugalah saya kan. Nak cerita lebih tadi, betul juga. Jadi, saya dah faham lah, Doktor. Jelas maksudnya di sini adalah IDR ini berfungsi untuk cuba untuk membangunkan negeri Perak dengan adanya plan, dengan adanya pakar-pakar yang memberikan input-input. Dan kalau boleh kongsikan setakat ini, pakar-pakar dari bidang mana yang diperlukan untuk negeri Perak khususnya? Kalau tu kan Irfan, sebenarnya kita perlukan pelbagai. Bukan sekadar pakar ekonomi, tapi kita perlukan juga pakar perancang, data dan juga penyampaian. Sebab komunikasi juga penting. Sebab ada kalanya kita terlampau asyik. Kita guna bahasa yang sangat tinggi kan. Jadi macam kita cerita tadi kan, kayangan sangatlah. Macam mana kita nak jadikan ianya supaya kita semua yang menonton sekarang ni ramai opa-opa, atuk-atuk, kakak-kakak, betul. Jadi kita perlukan kepakaran dari pelbagai bidang. Jadi itu yang kita gerakkan ya, usaha. Kalau bahasa orang kampung kita kata whole of nation approach. Whole of nation. Okay. Tapi sebenarnya whole of nation approach ni, kalau kita lihat balik kenduri kahwin ya, kalau kita kenang balik di masa lampau ya, kalau kenduri kahwin kita laksanakan satu kampung akan turun ya. Masing-masing ada kepakaran. Ada yang bawa beras, ada yang sedekah lembu, ada yang pakar potong bawang. Jadi semua pakar-pakar ni kita gabungkan agar orang kata terhasillah lauk-pauk yang
enak. Kan? Jadi samalah. Ya, kita perlukan pakar-pakar dari pelbagai bidang. Tidak semestinya dari akademia sahaja. Betul, betul. Kita perlukan juga dari komuniti. Ya. Ya, daripada orang kata industri khususnya. Negeri kecil, petani. Betul. Kita ada dasar ya. Tapi kalau dasar tu tak digerakkan bersama-sama dengan semua, dia tinggal dasar sahaja. Baik. Sama jugalah dengan sebarang plan yang kita bangunkan ya. Kalau plan sahaja, siapa pun boleh buat. Betul. Plan. Ifan pun boleh buat. Tak ada siapa nak gerakkan macam mana. Ya? Betul. Yeah. Jadi perlukan gerakan sekampung ataupun whole of nation approach. Nanti kalau saya kata whole of nation, orang kata apa whole of nation? So sekampung. Yeah. Semua mainkan peranan. Masing-masing ada kepentingan, ada kekuatan dan kita garapkan bersama-sama. Baik. Dan pakar ni, Ifan, kita bukan sekadar pakar dalam Perak aja. Kita tak nak jadi jago kampung. Kita nak juga kawan-kawan kita daripada negeri lain, daripada negara lain, sama-sama menyumbang. Sebab orang kata give back kan? Yeah, kita nak giving back. Dan insyaAllah apa yang kita sumbang ni mudah-mudahan jadi jariah kita. InsyaAllah. Eh? Wakaf ilmu. Wakaf ilmu. Betul. 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 Dan saya bercakap berkaitan dengan Hall of Nation ataupun sekampung tadi suka sebab kalau kita nak buat satu dasar itu, pasti perlu ada golongan yang gerakkan dari bawah juga. Betul. Dari situ kita perlu dapatkan golongan akar umbi ini untuk membantu menggerakkan pelan yang dibangun oleh IDR. Betul. Dan bercakap tentang IDR ini, bagaimana untuk kita dapatkan dasar-dasar yang relevan dengan keperluan semasa, Doktor? Baik. Soalan yang baik. Sebenarnya inilah salah satu daripada orang kata ujian bila kita nak menggerakkan sebarang usaha ya. Sebenarnya memerlukan kalau dalam bahasa kampung balik ya, conversation. Perlu ada perbualan, interaksi ya supaya semua yang terlibat sedia maklum dan penyampaiannya perlulah mengikut keperluan. Jadi sewaktu sebenarnya Irfan, masa kita negeri sedang bangunkan pelan pembangunan yang dikenali sebagai Perak Sejahtera 2030 kan, antara gerak usaha kita adalah kita melaksanakan libat urus. Kalau bahasa canggihnya apa? Engagement, syndication kan. Tetapi libat urus ni sebenarnya adalah ruang di mana kita mendapat maklum balas. Maklum balas secara ikhlas. Dan maklum balas inilah yang telah digarap dianalisis ya disemak dan ditemakan oleh pihak IDR untuk kita kenal pasti apa sebenarnya isu-isu utama. Jadi barulah kita boleh selarikan. Jadi ini adalah isu contoh mungkin infrastruktur ya. Infrastruktur apakah gerak kerja ataupun program-program yang sedang dijalankan, polisi sedia ada yang di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan yang sedang dijalankan. Jadi in other words, kita perlu libatkan pelbagai segmen. Tadi macam kenduri kenara tu tadilah. Bukan sekadar anak muda saja, kita libatkan juga yang dah berpengalaman. Betul. Bukan sekadar make up artist saja, kita perlu libatkan juga yang pakar yang nak menyusunnya semua kan. Jadi perlukan pelibatan daripada community, daripada industry players, daripada ketua-ketua masyarakat ya, dan juga khususnya juga dalam input ataupun maklum balas daripada golongan yang vulnerable. Betul. Golongan rentan. Sebab kadang-kadang kita sibuk, terlampau asyik, kita nak ke depan. Tetapi sebenarnya selaju mana pun kita ke depan, kalau kita masih lagi tersekat ataupun kita tak melihat keperluan yang lain. Atau cicir mungkin. Benar, benar. Jadi kita tak jauh mana. Kita akan ke belakang semula. Jadi sebaiknya perlulah kita gerak secara inklusif. Baik. Doktor, secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan kerjasama di antara IDR dan juga kerajaan negeri untuk menepani isu-isu semasa yang berlaku di Perak ketika ini. Baik. Ringkasnya. Kalau ikutkan sekarang ini, kalau aspirasinya lah, insyaAllah kita nak bergerak ke arah Perak Makmur Rakyat Sejahtera lah. Itulah sebenarnya ya. Perak Makmur Rakyat Sejahtera. Dan kita kalau boleh insyaAllah alhamdulillah dalam masa terdekat ini, sebenarnya 15 Jun 2024 ni adalah ulang tahun kedua Perak Sejahtera 2030. Jadi sebenarnya apa yang sedang diusahakan oleh negeri yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Sarani Mohamad, Menteri Besar Negeri Perak, adalah untuk menjayakan apa yang dirancang. Jadi insyaAllah pada 10 Jun ni, Irfan, kita akan Dato' Sri Sarani, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, akan membentangkan laporan kemajuan
tahun kedua. Baik. Perak Sejahtera 2030. Maknanya kita nak walk the talk. Walk the talk, ya. Yeah. And biar semua mendengar, bagi maklum balas. Dan mana yang ada kekurangan, insyaAllah kita baik. Akan tambah baik. Baik. Betul. Oh. Betul. Itulah Irfan. Kalau, harapannya. Ya? Ya. Irfan mana tahu kalau datang ke Ipoh, ke Manjung. Ya? Ke Manjung, kita ya? Akan ada majlis tersebut ya, pada 10 Jun ini. 10 Jun. Dan marilah ramai-ramai sebab kita juga tahun melawat Perak. Ya? Ha, marilah berkampung di Manjung. Mau ke Perak. Mau ke Perak, dah sampai Manjung, yeah. Boleh pergi ke Pulau Pangkor. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Maisara Ahmad, Irfan. Ketua Eksekutif Institut Darul Izzuan untuk perkongsian pada pagi ini tentang sinergi yang dijalankan untuk memastikan negeri Perak terus makmur dan sejahtera. Okey, terima kasih. Seterusnya penonton, kita akan saksikan terlebih dahulu promosi tentang Salam Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tahu tak, ini adalah tahun yang ke-16 untuk Salam Baitullah. Dan pada tahun ini, istimewa kita akan bawakan khas secara langsung dari lokasi Masjid Putra Putrajaya. Jadi sahabat-sahabat semua, abang, adik, kakak, semua sekali dijemput beramai-ramai. Bermula dari 2 Jun 2024 sehingga 17 Jun 2024. Masuk siap-siap dalam kalender. Mai beramai. Ramai-ramai kita jumpa di sana insyaAllah untuk menonton Salam Baitullah secara langsung di sana. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibadah. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibrah. Baik, kita akan berikan sekarang ini pengumuman berkaitan dengan siapa pemenang kuis harian Sembang Sema Maxos pada 4 Jun 2024. Jom kita saksikan siapakah pemenangnya. Diucapkan kepada saudari Anis Maisarah binti Khamis sebagai pemenang kuis harian Sembang Sama Eksos 4 Jun 2024. Seterusnya, kita akan saksikan pula siapakah pemenang bagi kuis harian untuk 4 Jun 2024. Salam Baitullah. Itulah dia pemenang bagi kuis harian 4 Jun iaitu Hasnida binti Matsum. Itulah dia dua pemenang bagi Salam Baitullah bagi 4 Jun. Jadi kita akan bertemu seketika. Teruskan bersama kami di Selamat Malaysia. Jangan ke mana-mana. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Awak, saya tak jumpalah Farish. Eh, awak jumpa Imran. Ah, Imran tu kasi tu dah tulis 3 buah novel tu. Kenapa boleh tak ada? Mana manager? Manager! Cepat. Kau tenang dulu. Bagi aku fikir kita nak buat apa. Ini tak membuktikan yang dia cintakan awak. Dia tak puas hati lagi dekat awak sebab awak tolak pinangan dia. Itu je.
Itulah dia drama yang kita tayangkan di TV1 nanti, iaitu Widuri dengan tajuknya drama Indah Nur Kasih. Dan di studio pagi ini, Zaliha, kita bersama dengan pelakonnya. Kita bersama dengan pengarahnya juga. Kita bersilakan dulu Adil Aziz sebagai pelakon. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, okey, dari sebelah sana kita bersama dengan Tuan Puan Syarim Farid, seorang pelakon. Ya. Dan juga pengarah kita Syamsul Akmal Asmoni. Terima kasih sebab sudah hadir di Smart Malaysia pagi ini untuk kita kongsikan kepada penonton tentang kehebatan drama yang kita tayangkan nanti. Okey, kepada pengarah dulu, kita nak bawakan kepada penonton sinopsis drama ini bagaimana sebenarnya? Okey, sinopsis Indah Nur Kasih. Sebenarnya Indah Nur Kasih tajuk adalah satu nama. Okey. Indah, Nur dan Kasih. Tiga watak berbeza. Tiga watak, tiga kembar. Oh. Tiga kembar yang tidak seiras. Okey. Tetapi ada persamaan dalam karakter dia orang ni. Yang dalam jalan kehidupan yang berbeza. Seorang tertinggal di kampung, seorang lagi duduk diambil oleh orang yang dalam pertengahan, satu lagi hidup dengan kaya raya. Baik. Itulah nanti last kali kita tengok dia orang akan bertemu semula dan jumpa balik ibu dia yang sebenar. Okay. Dalam masa itu dia adalah percintaan dia orang. Adalah konflik-konfliknya. Adalah konflik dia yang bercinta dengan ini, bercinta dengan ini. Okey. Dan bila mendapat skrip pada awal penerbitan, apa yang anda rasakan keistimewaan produksi ini? Bila dapat skrip tu memang saya memang jatuh hati teruslah sebab ini merupakan satu cerita yang lain daripada lain sebab dia karakter tiga yang berbeza kan macam director cakap tadi. Jadi watak dia pun memang sangat menarik tapi bila dah masuk set tu dapat bersama dengan pelakon-pelakon lain pun memang seronoklah. And also antara tiga orang ni memang in real life pun kita memang ada persamaan juga sebenarnya. Okay. Kalau dah jumpa tu memang tak berhentilah bersama. So senang lagi nak bagi sama kan. Betul. Okay, tapi kalau bercakap tentang karakter tiga kembar ni bukannya mudah sebab kita nak lakonkan watak yang ada persamaan juga kan. Ada juga perbezaan di situ. Jadi nak dapatkan momentum nak berlakon dengan kembar-kembar yang lain tu macam mana? Kita memang dah berkawan kan luar set. Jadi bila masuk set tu nak masukkan karakter sebagai saya memakan watak Nur Amira. Maksud Indah, Indah Nur. Yang Nur itulah. Jadi tak susah. Chemistry tu memang senang. Cuma bila kita dekat set tu kita tak banyak scene bersama. Cuma hujung-hujung saja yang bersama. Jadi tak ada masalah sangatlah. So far okey. Baik. Okay. Pengalaman Adil pula bekerja dengan Samsul bagaimana? Sejauh mana kebebasan yang diberikan untuk interpretasi watak yang diberikan? Saya sangat-sangat selesa bekerja dengan director sebab kami dah banyak kali bekerjasama daripada saat awal saya berlakon dulu pun sampai sekarang. Jadi tak ada masalah. Sangat-sangat enjoy. Sangat-sangat enjoy. Laju je Samsul langguk betul. Ya, betul. Tapi dia jadi assistant director. Director saya bekerjasama dengan dia. Karakter yang dibawakan dalam Indah Nur Kasih. Okey, saya karakter saya adalah Adam, merupakan seorang pelakon dalam cerita tu. Oh, pelakon jadi pelakon. Okay. Cuma cabaran dia adalah saya terpaksa saya kena berlakon sebagai Adam ni pelakon yang kayu. Wow. Okey. Pelakon yang kayu. Okey. Jadi agak menarik jugalah sebab kita kena kayukan lakonan kita dalam cerita tu. And then dalam masa yang sama Adam ni juga dia bercita-cita nak menjadi director. Dan dalam menjadi director tu dia biasa bukanlah biasa maksudnya watak dia gatal sikit dan dia pun ada perasaan dengan Amira. Amira, okey. Nur Amira. Cik Puan, dan ada konflik yang Adam ni pun terlibat juga di dalam drama Nur Indah Nur Kasih ini. Bila Adi sebut tentang biasa pelakon untuk menjadi kayu, macam orang yang dah biasa cakap bahasa Inggeris tetapi tiba-tiba dia kena berlakon tak kita cakap orang putih. Itu bukan satu cabaran yang sangat penting, satu karakter twist yang agak susah. Betul. Pemerhatian Samsul sendiri dari karakter development yang dibawakan oleh barisan pelakon untuk Indah Nur Kasih ni. Okey, satu yang mula-mula masa pre-production saya muskil juga macam mana dia orang ni nak mendapatkan perbezaan dia orang ni sebab dia orang ni sekepala. Sangat sekepala Itu sama-sama begini sama-sama nak dibezakan yang tiga yang sekepala ni. Tapi alhamdulillah bakat dia orang kan. Bila masuk set kita tak nampak dah dia orang sekepala. Yang ni dengan kehidupan dia, yang ni dengan dia punya karakter, yang ni dengan dia punya kehidupan susah dia. Nampak semua tu. Jadi alhamdulillah begitu juga dengan pelakon lelaki yang banyak membantu walaupun dekat luar set kadang-kadang. Tepuk bertampai. Tapi bila masuk dalam set, alhamdulillah dia dapat bagi karakter yang kita nak. Okey. Susahlah sebenarnya nak cabaran dia itulah pada saya nak buat tiga kehidupan dalam tiga peringkat tu kan. Selain daripada lakonan tu membantu, mungkin kita dekat kampung muzik dia lain, dekat bandar muzik dia lain apa semua kan.
cara shot kamera pun semua membantulah. Alhamdulillah. Selain daripada pelakon-pelakon yang membantu. Baguslah dia orang ni. Tengok director dah bagi tahu pengalaman yang paling berharga di bawah, sebab kita tahu setiap kali syuting produksi yang berbeza, pengalamannya berbeza-beza. Betul. Jadi apa yang paling berharga di bawah dari pengalaman terlibat dalam produksi? Bagi saya untuk watak Nur Amira ni, pengalaman yang paling berharga sekali bila saya kena melukis. Sebab dia memang seorang pelukis dalam cerita ni. Okey. Jadi saya kena keluarkan sisi daripada saya sendiri yang boleh melukis. Walaupun saya tak pandai melukis sebenarnya. Tapi saya cuba. Tapi bolehlah sikit-sikit tu kan. Okey. Baik, kalau yang macam tak kayu kena jadi kayu. Yang tak pandai lukis kena lukis. Nak betul. Itu memang bagi cubaan betul. Macam mana idea? Nak kayukan watak sendiri tu macam mana? Maknanya kita tunjukkan kelemahan daripada segi lakonan kita lah. Itulah pertama kali. Maksudnya kita kalau betul-betul berlakon, kita tak boleh tunjuk kayu. Betul. Tapi watak pelakon sebagai kayu, agak enjoy jugalah saya buat. Agak enjoy. Dia bebas kan? Dia bebas. Dia penting kayu. Dia penting kayu. Oh, memang best. Ya, bagaimana awak nak lihat sejauh mana dekatnya message ataupun bila penonton tengok mereka boleh relate. Oh, bagaimana memang betul. Ingat tak hari itu jadi kat kita? Menjadi bagaimana kebersamaan plot yang ada tu dapat diselarikan dengan yalah, situasi masyarakat sebenar? Okey, satu kekeluargaan lah. Ya. Kekeluargaan, okey. Di mana pun macam watak indah Nur dan Kasih. Apabila Nur dan Kasih betul dah diambil oleh keluarga angkat, and then bila dia tahu balik yang ini mak dia yang sebenar, dia tetap menghargai keluarga angkat yang membesarkan dia apa semua. Dalam dia menghargai balik perhubungan adik-beradik yang lama terpisah tu kan. Jadi itu kita nampak kekeluargaan dan hubunganlah paling penting sekali. Yeah. Adik setuju dengan apa yang Dadak tersebut tentang bagaimana kekeluargaan itu bukan satu elemen penting untuk kita dalam sebuah drama ini, kita nak cuba menyampaikan mesej kepada penonton. Jadi macam director cakap tadi, walaupun dia jumpa balik dia punya the real family, tetapi dia tidak melupakan keluarga yang telah membesar dan mendidik dia selama ini. Okey, baik. Bercakap tentang keunikan drama ini, kan jelah sebelum ini kita tengok drama lain tak adalah kembar tiga, tapi drama ini ada kembar tiga. Selain keunikan drama kembar tiga itu, apa lagi yang kita bawakan kepada penonton untuk saksikan drama Nur Kasih? Saya nampak keunikan dia yang paling ketara memang kembar. Ya. Berbeza tapi ada persamaan. Okey. Tentunya diorang ni tiga-tiga ni minat seni. Seorang minat fotografinya, seorang minat melukis, seorang minat menulis novel. Ya. Jadi dekat situ kita nampak walaupun diorang muka tak seiras, kehidupan berbeza, tetap ada dia punya persamaan tu, seni. Cuba angkatlah seni ni kan. Maksudnya dalam drama ini nanti akan ada titik pertemuan di antara tiga-tiga ni lah ya. Itu kena tengok. Itu climax ni. Dan bagaimana interaksi selepas selepas syuting, dan bagaimana discussion ataupun perbincangan di antara pelakon juga director, apa lagi yang perlu diperbaiki? Pengalaman Mimi. Oh, pengalaman saya sendiri selepas daripada syuting macam tu. Oh, okey. Semuanya, I think dalam drama ni bila dah habis syuting semua, kita memang sangat puas hati dengan karakter yang kita buat sendiri. Dan juga saya rasa selepas habis syuting, and also every time kita habis syuting pun memang kita tak pernah ada rasa tak lepas, kita puas about karakter tu. So far semua okey. Okey, baik. Ada di kesempatan yang ada mungkin boleh awal pada penonton untuk saksikan drama Indah Nur Kasih ni. Korang boleh tonton drama Indah Nur Kasih ini setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 6.45 petang di TV1. Yeah. Dan kalau tak berkesempatan, boleh tengok di mana? Boleh tengok dekat Klik, RTM Klik. RTM. Yeah. Dari Nur pula macam mana saranan juga jemputan anda kepada para penonton, silakan. Kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk saksikan drama Indah Nur Kasih, sebuah drama yang penuh dengan isu kekeluargaan dan juga seni, dan juga kalau tak dapat tengok, boleh tengok di RTM Klik setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad 6.45 petang. Baik. Okey, terima kasih disyatkan kepada tamu kita untuk promosi drama Indah Nur Kasih. Kita ada Aidil, kita ada Topan Cik Syamim, dan juga kita bersama dengan pengarah kita iaitu Tuan Samsul Akmal. Okey, itulah dia perkongsian selama 2 jam di Sabah Malaysia bersama dengan saya Irfan Syamil Nasution dan Zalia Karim Ismail. Maksudlah reminder siap-siap Jumaat hingga Ahad 6.45 petang TV1. Dan untuk itu, Selamat Pagi Malaysia melaburkan terang untuk pagi ini bagi pihak penerbit kami, Nur Rasha Mahmud Yusof, dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga hari anda terus produktif dan diberkati. InsyaAllah, kita jumpa lagi esok dalam Selamat Pagi Malaysia. Bye. Perjuangkan, hanya Tuhan menentukan ku terima.
bertemu.